warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Apari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sharing mengenai Fit to Toe and Project Cargo Insurance. Sebelumnya saya sampaikan ada pesan dari Apari bahwa sekarang kita sudah tiba di penghujung tahun 2023. Kita sudah tiba di kuartal keempat 2023. Jadi teman-teman sekalian, Sobat Apari, agar dapat melengkapi SKP, ya, SKP akan dapat dilengkapi karena sudah mendekati akhir tahun. Dan juga untuk next SMB event berikutnya adalah untuk SMB Engineering dengan subjek Exploring the Risk of Construction Insurance Delay in Completion, di mana itu akan dijadwalkan diadakan di bulan depan tanggal 14 Desember 2023. Dan juga teman-teman Sobat Apari, Bapak dan Ibu sekalian, agar juga sering-sering mengunjungi Instagram dari Apari, yaitu Apari Publikasi, untuk memantau dan mengikuti perkembangan terkini dari kegiatan terbaru dari Apari. Nah, hari ini Kamis 23 November 2023, ya, jam 2 siang, ya, kami ada di Hotel Asli Wet Asim. Sekali lagi terima kasih kepada pihak-pihak Apari yang telah memberikan kesempatan kepada SMI Marine untuk memberikan sharing session ini. Terima kasih kepada Pak Bambang Suseno sebagai Ketua Umum Apari. Terima kasih kepada tim SMI, Pak Joni, Pak Dede, ya, dan juga tim DO, Ibu Saras, Pak Audit, atau Ibu Lela, atau Ferdi, dan semua yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi, siang hari ini kita akan membahas mengenai atau sharing mengenai Fit to Toe and Project Cargo Survey dari tiga sisi. Dari sisinya broker, ya, saya akan mewakili pihak broker. Dari sisinya underwriter, juga akan dibahas dari sudut pandang underwriter. Dan juga dari sisinya pihak surveyor. Tentu saja Indonesia sebagai negara kepulauan menggunakan banyak transportasi laut untuk menggerakkan, untuk pemindahan barang dan jasa. Yang mana pergerakan transportasi laut ini juga berhubungan erat dengan marine insurance. Marine insurance di mana ada banyak pihak yang terlibat, seperti pemilik kapal sendiri tentunya, dan juga pihak pemilik muatan, dan juga terlibat pihak logistik company, dan juga terlibat juga pihak galangan kapal, pihak pengolah pelabuhan, dan juga banking, dan juga terkait dengan asuransinya, juga tentu saja terkait dengan kita sebagai pelang asuransi terlibat, pihak underwriter, dan tentu saja pihak surveyor. Jadi, pada kesempatan siang hari ini, kami dengan senang hati berterima kasih nih kepada narasumber-narasumber lainnya yang juga hadir pada kesempatan siang ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Farhanu Haryanto. Ya, saat ini saya bekerja di PT Willis Towers Watson Insurance Broker Indonesia sebagai Director and Head of Marine. Pengalaman di bidang asuransi marine kurang lebih sudah 20 tahun atau lebih dari 25 tahun di beberapa perusahaan pialang dan juga asuransi Indonesia, dan juga pernah juga di asuransi Singapura. Lalu bersama saya ini ada Kapten Iqbal, Kapten Muhammad Iqbal Arsyad, ya. Terima kasih Kapten sudah hadir. Terima kasih Bapak di acara siang hari ini, ya. Dan juga ada Pak Ali Trisno Pranoto dari PT Asuransi MSIG Indonesia. Terima kasih banyak Pak Ali sudah hadir di dalam acara ini. Sebelum kita mulai, izinkan untuk kami akan membacakan CV dari para narasumber
pada siang hari ini. Yang pertama adalah tentu saja yang terhormat Bapak Kap Muhammad Iqbal Arsyad, ya. Kasih, Pak. Saat ini beliau menjabat sebagai Marine Director dan juga Senior Marine Surveyor di Matthew Daniel International Private Limited. Beliau ini berdomisili di Singapura, ya. He's based in Singapore, ya. And he's Singapore citizen, ya. Iya. Pak Iqbal berkewarganegaraan Singapura. Lahir di Singapura tanggal 5 Mei 1962, ya. Berarti sudah 61 tahun ya, katanya. Sudah kepala 6 ya, Cap. Dan juga bergabung di Matthew Daniel International Private Limited sejak tahun 2007, berarti sudah 16 tahun. Alhamdulillah. Ya. Edukasi beliau adalah dari tahun 1979 sampai dengan 1994 mengikuti berbagai macam kursus-kursus maritim di Singapura Politeknik. Dan juga kualifikasi Kapten Iqbal adalah sebagai Master Mariner yang pertama. Yang kedua adalah sebagai OVID, Accredited Vessel Inspector. Yang ketiga adalah CMID, Accredited Vessel Inspector. And last one, Member of Society of Offshore Marine Warranty Surveyor. Terkait dengan pengalaman profesional Kapten Iqbal, ya, di Matthew Daniel International Private Limited, Kapten Iqbal memiliki beragam pengalaman untuk pekerjaan seperti melakukan Marine Warranty Survey, ya, di mana terlibat dalam survei untuk pergerakan permindahan rig dan juga modul Mobile Offshore Drilling Unit, jack-up, semi-submersible dan juga tender rig. Kapten Iqbal juga terlibat atau berpengalaman dalam melakukan survei atas wet to wet, ya. Wet to wet dari modul Mobile Offshore Drilling Unit dan juga floating LNG, pipe lay barge, accommodation walk barge dan juga submersible barge and flat top barge dan juga terlibat juga dalam survei untuk dry transport of Mobile Offshore Drilling Unit dan juga termasuk juga untuk survei untuk heavy lift operation dan juga pipe laying operation. Selain itu, Kapten Iqbal juga berpengalaman sebagai loss prevention survey dan Marine Casualty Investigation dari P&A Club, ya, untuk kapal-kapal di mana Kapten Iqbal melakukan survei atas kapal-kapal tanker, dry cargo, offshore marine support, barges, and also modu as well. So you are very specialized in energy sector, I think, Kapten Iqbal. Dan juga Kapten Iqbal juga berpengalaman di Marine Loss Adjusting, melakukan condition and damage survey dan juga terlibat dalam Underwater Fleet Risk Management Program, RMP program, ya, for famous large fleets in Indonesia. Yes. And also juga terlibat dalam shipyard risk assessment, survey, audit, and casualty investigation. And juga dalam Joint Hull Committee Vessel Condition Survey. Untuk Jenderal Marine, Kapten Iqbal juga berpengalaman dalam melakukan survei untuk kapal-kapal tanker, dry cargo, modu cargo survey, dan juga on-hire and off-hire survey. Adapun proyek-proyek yang Kapten Iqbal terlibat adalah sebagai Marine Warranty Surveyor, terlibat dalam proyek untuk Murphy Kike Project, Codeco Energy Project, Scrub Bio 9 Project, Yemen LNG Project, dan juga lainnya. Kapten Iqbal juga pernah juga bekerja di pelayaran, ya, di pelayaran sebagai apa, sebagai per captain dan juga Marine Superintendent. Kapten Iqbal bekerja di GBLT Ship Management Private Limited sebagai owner dan manager dari kapal-kapal untuk oil product chemical tanker LPG dan juga yang memiliki kapal dengan tonase bervariasi dari small tanker sampai dengan VLCC general purpose dengan jabatan terakhir sebagai assistant marine manager dan juga Kapten juga pernah bekerja sebagai di Ocean Tankers Private Limited dengan jabatan terakhir sebagai port captain. Oke, dan juga mungkin di awal karir Kapten Iqbal juga pernah juga berlayar, ya, Kapten, berlayar, ya, juga di kapal nih, di kapal-kapal jenis kargo, kontainer, river, car carrier, oil product, chemical tanker di tiga perusahaan ternama shipping company di Singapura yaitu Pacific International Lines Private Limited, Tomasi Benjamin Private Limited dan juga AP Muller Private Limited. Ya, very impressive CV, Kapten. Ya, thank you very much for your time. For having your time here, and Captain Iqbal, you will speak in both, ya, in English and bahasa. Insya Allah, Pak. Oke, ya. Adapun untuk narasumber berikutnya adalah Bapak Ali Trisno Pranoto, ya.
Beliau saat ini sebagai Marine Underwriter di PT Asuransi MSCI Indonesia dan telah mengenyam pendidikan di STT Telkom di bidang sarjana telekomunikasi. Pak Ali Trisno memulai karirnya sebagai manajemen trainee di kurang lebih 20 tahun yang lalu lebih di tahun 2002 bergabung di PT Asuransi Jasa Indonesia di Jasindo. Lalu dia merangkak naik menjadi technical head di kantor cabang Ternate dari selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Lalu juga merangkak naik menjadi retail underwriting in kantor pusat di Jasindo di tahun 2011 sampai dengan 2014. Di tahun 2014, Pak Ali bergabung dengan PT Asuransi MSCI Indonesia sampai dengan sekarang dan juga di tahun 2018 Pak Ali juga dipromosi menjadi Marine and Aviation Underwriting Manager. Pak Ali memiliki gelar A2IK ya di tahun 2017 dan juga saat ini menjadi member dari Marine Department dari AAUI dari tahun 2020 dan 2020, sampai dengan 2023 dan juga diperpanjang dari tahun 2023 sampai 2026. Dan juga 2 tahun lalu di tahun 2021 Pak Ali juga mendapatkan gelar sebagai Certified IC Maru, jadi Certified Institute Marine Underwriter, ya luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya untuk hadir di acara apa hari ini, ya. Jadi mungkin kalau bisa diarahkan ke slide-nya. Jadi kalau kita bicara Marine Insurance ya di Indonesia, jadi Tertanggung memiliki kebutuhan ini belum muncul sih. Tertanggung memiliki kebutuhan untuk melakukan pemindahan ya. Pemindahan-pindahan jadi apa namanya untuk gak cuma berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, tapi juga mesti terlibat dalam pemindahan kapal. Pemindahan kapal itu apa namanya dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi kita sering di marine insurance kita sering mendengar adanya towage itu apa sih itu kan? Jadi ya mungkin yang sering kita dengar adalah untuk penarikan tongkang ditarik oleh takbut. Jadi takbut merek tongkang gitu kan? Ya, itu adalah yang sering umum terjadi di Indonesia. Namun gak cuma itu untuk apa penarikan yang terjadi. Kadang-kadang Tertanggung yang memiliki usaha misalkan mining, mereka juga punya kebutuhan juga untuk memindahkan alat mereka. Misalkan mereka punya floating crane, mereka juga mesti pindahkan tuh dari satu area ke area lain, even untuk perbaikan ataupun untuk pemindahan lokasi operasi. Dan juga ada kalanya juga dilakukan penarikan untuk atas kapal yang rusak. Jadi jika ada kapal yang rusak, emergency butuh ditarik ke galangan untuk perbaikan. Itu juga memerlukan tindakan penarikan. Dan juga ada kalanya juga adanya dalam hal pengiriman barang-barang untuk yang project cargo dilakukan shipment untuk barang-barang yang ditaruh di atas deck dan tidak ditaruh di atas kontainer untuk pengiriman kargo ataupun equipment yang dilakukan oleh kapal. Dan juga bisa juga dilakukan shipment untuk barang-barang non-containerized, kargo ataupun peralatan yang dilakukan oleh open truck. Dan juga pengiriman untuk barang-barang berat ya, seperti heavy lift cargo, seperti generator atau turbin ataupun brick block kan. Dan juga adanya project cargo shipment untuk kegiatan untuk pengiriman untuk keperluan power plant project. Jadi, untuk apa? Untuk kegiatan penarikan ini, nggak hanya untuk takbut menarik tongkat tapi juga melibatkan hal lain yang di luar kebiasaan tadi. Nah, terkait dengan penarikan ini secara umum ada dua tipe penarikan ya.
ada yang dimaksud dengan customary towage, dan juga ada yang dimaksud dengan non-customary towage kan. Jadi kalau kita bicara sebagai istilah, jadi customary towage adalah towage in the ordinary course of trading from port to port or place to place. Jadi penarikan dalam kegiatan pelayaran yang normal ataupun wajar, seperti tadi takbut menarik tongkang gitu kan. Dalam hal adanya customary towage itu tidak diperlukan special approval dari pihak underwriter. Jadi tidak diperlukan special approval dari underwriter, dan juga biasanya juga tidak memerlukan biasanya juga pihak underwriter juga tidak meminta untuk dilakukan fitness tuto ataupun towage survey. Karena itu dianggap sudah customary, sudah normal. Adapun untuk penarik yang lain seperti penarikan floating crane ditarik oleh takbut untuk perbaikan ataupun untuk pemindahan daerah operasi, ataupun juga bisa juga untuk penarikan kapal motor vessel ataupun kapal tanker untuk ditarik oleh takbut untuk keperluan perbaikan, itu dianggap sebagai non customary. Jadi dianggap sebagai non customary towage. Jadi semua towage di luar yang customary adalah non customary kan. Nah, terkait dengan jaminan asuransi marine, untuk yang towage untuk non customary ini biasanya memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak underwriter. Jadi require a prior written approval from underwriter ya. Dan juga biasanya itu underwriter ya akan meminta untuk dilakukan survei ataupun dilakukan fitness to tow survei. Jadi jadi kalau customary towage itu biasanya itu gak perlu untuk dilakukan survei, namun untuk yang non-customary itu biasanya tuh perlu approval terlebih dahulu, dan juga perlu mendapat dan juga ada juga kemungkinan diminta dilakukan fitness to tow survei oleh pihak underwriter. Nah, terkait dengan permintaan towing survey, jadi different insurers ya, jadi may require insurance towing survey which is called towing warranty survey or fitness to tow survey. Jadi tiap asuransi itu punya polisi yang berbeda-beda tentang towing survey. Mereka juga melihat jaraknya, apakah ini towingnya itu dekat ataupun jauh, apakah hanya di bawah 250 nautical mile atau antar pulau. Itu tentu saja tiap underwriter itu berbeda-beda dalam hal pertimbangannya. Jikalau mereka meminta dilakukan survei, tentu saja tuh survei itu biasanya mereka diminta agar dilakukan survei oleh pihak surveyor yang independen dan berpengalaman. Jadi independent and experienced surveyor. Jadi bukan surveyor dari pihak tertanggung, bukan surveyor dari pihak internal, tapi dari pihak eksternal, independen dan juga experienced surveyor. Dan juga adapun untuk scope untuk survei itu tergantung dari sifat dari towing itu sendiri kan. Apakah itu towing jarak dekat atau jarak jauh gitu kan? Apakah dia hanya menarik floating crane atau dia menarik kapal tanker ataupun yang lain? Itu pun juga menjadi bahan pertimbangan. Dan biasanya karena ini survei itu melibatkan takbut dan juga unit yang ditarik, bisa juga itu survei ini digabung juga untuk dari sisinya asuransi marine hull dan juga dari sisinya asuransi marine cargo. Jadi survei itu maybe combined with the hull machinery survey and marine cargo survey. Nah, kenapa survei ini dilakukan? Survei ini dilakukan untuk memastikan apakah pengaturan penarikan itu termasuk juga apakah tong takbut yang digunakan, apakah unit yang ditarik itu apakah sudah sesuai untuk perjalanan yang dimaksud. Dan juga perlu juga dipertimbangkan masalah kondisi dari takbutnya, ya horsepowernya, krunya dan lain sebagainya, dan juga unit yang ditarik tongkangnya gitu kan, dan juga kargo yang diangkut jika ada muatan di atas awat unit-unit yang ditarik, dan juga perlu juga dipertimbangkan masalah cuaca, apakah takbut itu juga diawaki oleh kru-kru yang kompeten ataupun yang kru-kru yang berpengalaman. Dan juga termasuk juga untuk planningnya, bagaimana untuk towage plannya, rute perjalanan dan sebagainya. Nanti sesi ini mungkin akan dibahas lebih detail oleh Captain Iqbal. Jadi ini adalah gambaran kira-kira kenapa itu
survei itu diminta oleh pihak asuransi. Nah, ada kalanya kita nih sebagai pialang menerima permintaan survei dari apa dari pihak tertanggung, ya permintaan penarikan kan, penarikan lalu kita lapor kepada asuransi. Harapan kita sebagai broker adalah broker lapor ke asuransi langsung di cover untuk cover penarikannya gitu kan. Namun kenyataannya nggak demikian gitu kan, nggak demikian karena adanya kondisi polis. Nanti mungkin Pak Ali akan jelaskan di sesinya Pak Ali masalah underwriting concern. Pada praktek adalah pada saat broker itu, pada saat kita sebagai pialang meminta kepada pihak underwriter untuk meng-cover jaminan selama penarikan, mereka memberikan warranty, survei warranty. Jadi ada beberapa, ada yang sifatnya ringan, ada yang sifat juga menengah ataupun yang sifatnya berat gitu kan. Jadi macam-macam ya kan, feedback dari apa dari underwriter. Yang pertama adalah yang sifatnya mungkin cenderung agak ringan adalah bahwa mereka taruh warranty bilang the suit to ensure a suitable fitness to tow survey is carried out together with compliance of all recommendation for the towed voyage ya. Dan juga underwriter shall not need a set of a copy of the fitness to tow survey report. However, in the unfortunate event of an incident, the fit to tow survey report may be required to review. Jadi asuransi nggak bilang enggak gitu kan. Jadi asuransi bilang oke, silakan itu ditarik. Cuma sebagai tertanggung punya kewajiban untuk memastikan itu penarik itu adalah safe kan, aman terkendali. Jadi mereka harus melakukan survei sendiri untuk oleh pihak independen dan mereka bayar sendiri itu biayanya gitu kan. Mereka gak minta itu laporan surveinya di awal gitu kan. Mereka gak minta di awal, namun jika ada klaim mereka baru minta laporan surveinya. Jadi mau gak mau tertanggung mesti minta pihak independen untuk melakukan apa namanya fit to survei. Ada juga untuk di polis hal-hal sendiri, ada juga untuk underwriter yang memberikan respon yang berbeda gitu kan. Mereka secara simpel bilang, oke lah apa namanya, boleh ditarik, tapi underwriter would require towage approval survey to be carried out with all recommendation to be fully complied with before departure and during the towage. Jadi mereka ada juga mereka yang bilang, oke, silakan ditarik, apa namanya, tapi sebelum saya memberikan konfirmasi itu cover rate itu on, jadi mereka minta dilakukan towage approval survey yang harus dilakukan dengan semua rekomendasi dari pihak surveyor itu harus dipenuhi sebelum keberangkatan dan juga selama dalam perjalanan. Nah itu ini, jadi ini juga apa namanya, ini juga penting nih apa namanya untuk apa waranti dari pihak underwriter di polis hal sendiri. Dan juga berikutnya masih di polis hal sendiri ada juga mereka yang lebih detail gitu kan. Mereka bilang oke, boleh ditarik kan, kapal boleh ditarik kan, namun mereka mau taruh warranty marine warranty survey towage on. Jadi mereka minta dilakukan survei untuk marine warranty atas apa? Tug specification. Jadi spek dari tugnya, horsepower-nya, usia dan sebagainya. Dan juga towing and safety equipment ya. Jadi peralatan keselamatan selama penarikan dan juga towage connection ya, apa namanya? Sambungannya dan juga rute perjalanan atau voyage plan dan juga untuk emergency planning, jadi rencana dalam kabar atau dalam keadaan darurat gitu kan. Dan juga mereka sekali lagi mereka juga minta dilakukan apa warranty. Mereka juga mensyaratkan bahwa warranted all surveyors recommendation itu to be closed out ya and complied with prior to commencement of the voyage. Jadi sebelum itu kapal berangkat itu mesti dipenuhi itu segala macam rekomendasi yang diberikan oleh pihak surveyor kan. Selalu mesti dipenuhi. Kalau enggak itu covernya bisa terpengaruh. Nah, oke. Okay. Nah, berikutnya adalah terkait dengan proyek kargo. Jadi untuk proyek kargo, jadi barang-barang yang dikirim untuk keperluan satu proyek kan,
Proyek kargo itu biasanya melibatkan barang-barang tuh yang besar secara ukuran, secara size, dan juga dengan heavy duty, dengan nilainya juga tinggi, dan juga tuh biasanya tuh cenderung kompleks kan. Nah, biasanya untuk proyek kargo itu juga memerlukan shipment apa rencana pengapalan yang sangat detail kan, karena jika terjadi sesuatu yang salah gitu kan, itu biayanya itu bisa besar gitu kan, bisa menimbulkan klaim yang besar bagi pihak tertanggung. Dan juga pada pengiriman proyek kargo itu juga biasanya juga ada juga pengiriman untuk critical item, yang mana adalah item-item yang tidak dapat diperbaiki ataupun tidak dapat diganti atau tidak dapat diinstal ataupun dites kan dalam waktu yang cukup untuk tiba di project site kan, jika terjadi kerugian ataupun kerusakan pada pengiriman selama dalam perjalanan. Nah, dalam hal project cargo, biasanya tuh underwriter gak serta-merta untuk memberikan jaminan pada project cargo. Mereka bisa juga mereka taruh warranty gitu kan, taruh warranty yang pertama misalkan it is warranted that name surveyor to attend and approve. Yang pertama, loading and stowage including protection for non-containerized critical items shipped on deck. Jadi, pemuatan dan penyimpanan termasuk juga perlindungan atas barang-barang critical item yang ditempatkan di atas deck jika menggunakan kapal-kapal yang non-container. Dan juga survei selama unloading to and from carrying vessel, selama dalam proses pembongkaran dari dan ke kapal pengangkut. Dan juga jika critical item tersebut bukan barang baru dan juga bukan berasal dari pabrik original, itu packaging itu juga mesti juga di-approve oleh pihak surveyor. Dan juga untuk proyek kargo ada juga pihak underwriter juga yang menerapkan waranti bahwa warranted survey by approved independent marine surveyor for non-containerized on-deck shipment and or tug, barge, or LCT shipment at certain amount. Jadi, mereka menerapkan waranti untuk pengiriman barang-barang di atas deck jika menggunakan kapal yang non-container ataupun jika mengirimkan pengiriman menggunakan tugboat, tongkang, ataupun LCT sampai dengan jumlah-jumlah tertentu, yang mana itu juga termasuk untuk proses pemuatan dan pembongkaran. Dan juga ataupun jika menggunakan truk, proses juga kesesuaian untuk kapal ataupun truk yang digunakan. Dan juga untuk survei pada penyimpanan, dan juga pada penarikan jika ada, pada penyekatan lashing, pada cuaca juga dilakukan survei apakah cuaca itu mendukung. Dan juga keseluruhan proses transportasi dan juga ini juga disarankan semua all recommendation to be strictly complied with. Jadi semua rekomendasi itu harus dilaksanakan oleh pihak tertanggung. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa diterapkan oleh pihak underwriter terkait dengan towage dan juga terkait dengan proyek kargo. Nah, jika dilakukan survei, anggaplah misalkan sudah dilakukan survei oleh pihak surveyor kan. Nah, agar cover itu bisa mendapatkan konfirmasi bahwa cover itu sudah bisa on, biasanya surveyor itu memberikan dua dokumen. Yang pertama, pada saat hari setelah dia survei, di hari yang sama, mereka itu biasanya memberikan namanya tow approval certificate atau towage approval certificate berikut dengan towing recommendation. Jadi hal-hal apa saja yang perlu dipenuhi oleh pihak tertanggung untuk mendukung pelaksanaan penerikan tersebut. Yep. Itu dikirim pada hari H. Biasanya setelah dapat itu, biasanya kalau broker sudah dapat, broker bisa kirim ke asuransi dan itu cover sudah on. Jadi cover sudah on dan kita sebagai broker aman. Kita dapat melayani tertanggung dengan back cover sudah on. Dan juga biasanya setelah beberapa waktu kemudian, setelah mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, barulah terbit report penuh, namanya Marine Warranty Survey Report, dan juga tow approval survey report, yang mana itu isinya kurang lebih sama dengan yang ada di towing approval certificate, namun itu hanya lebih lengkap berkait dengan foto-foto. Dan juga kedua dokumen ini juga menyatakan bahwa all recommendation to be strictly complied with. Jadi inilah yang terjadi pada untuk risiko towage dan juga untuk proyek kargo. Nah, mungkin setelah ini Pak Ali akan mungkin kita mau tahu kenapa sih kok perlu disurvey sih Pak Ali gitu kan untuk towage kan? Apa sih risikonya Pak Ali gitu kan? Bisa enggak sih langsung di cover tanpa ada survei? Mungkin nanti Pak Ali jelaskan ya. Dan juga nanti Captain Iqbal juga mungkin akan menjelaskan bagaimana teknis penarikan
apa saja yang mesti dilihat, apa saja resikonya, bagaimana pertimbangannya, dan juga apa saja yang dapat membatalkan tulis performa survei yang sudah diterbitkan. Mungkin demikian ya dari saya untuk sesi pembuka ini. Silakan mungkin Pak Ali diteruskan. Oke, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas nama perusahaan kami PT Asuransi MSIG Indonesia atas undangan dari APARI ya untuk acara hari ini. Kami bisa kontribusi di acara hari ini. Slide-nya sudah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Paranu, saya akan coba di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan dari sisi perusahaan asuransi atau underwriter terkait hal-hal yang berkaitan dengan towage baik customary atau non-customary berikut apabila terkait project cargo ya. Sebelumnya mungkin izinkan saya ada titipan sponsor dulu Pak Paranu nih. Biasa ya. Saya mencoba memperkenalkan dulu, mudah-mudahan untuk yang belum kenal, MSIG Indonesia adalah bagian dari MSN ID Group. Saya rasa ini mudah-mudahan cukup dikenal di teman-teman di market. Ini perusahaan kami ini, MSN ID Group ini termasuk top 10 ya, global, secara global. Dan bisa dilihat dalam grup kami ada nama-nama marine player ya, seperti MS Amlin dan MS First Capital. Berikut slide tentang pencapaian company kami Pak di tahun 2022. In terms of GWP, kami mencatatkan premi sebesar 2,4 triliun IDR, sekitar ya mungkin 10% itu adalah produk dari. Saya rasa sejak berdirinya perusahaan ini di Indonesia, marine cargo selalu menjadi konsisten kontribusi terhadap premi kami, Pak. Di sebelah kanan bisa dilihat top 3 produk kami, mungkin sama ya seperti pemain lainnya. Top 3 produk kami adalah property, kemudian nomor 2 diikuti oleh marine cargo, dan nomor 3-nya dari MV. Oke, ya kira-kira sudah berpuluh-puluh tahun kami hanya fokus di marine cargo saja sebenarnya ya, dan marine hull. Namun sejak perkembangan di grup kami 5 tahun terakhir kami mulai coba produk-produk marine lainnya seperti provider's liability, specie insurance, kemudian ada P&I baik ship owner's liability maupun charter's liability. Kemudian ada builder risk dan ship repairs, ada juga port and terminal operator liability dan lainnya. Oke, selanjutnya akan masuk ke topik. Saya akan coba bahas sedikit apa sih yang menjadi concern kami di towage ini ya, dan project cargo ya. Apa sih towage itu ya? Mungkin tadi sudah jelas ya, cukup jelas. Ini terkait tak dan tow, gitu ya. Kapal yang menarik dan kapal yang ditarik. Bisa diketahui juga bahwa di Indonesia ini ya populasi vessel ya cukup besar, mungkin tidak kurang dari 37 ribu ya, dan mungkin 60% 70%-nya adalah kapal-kapal jenis tug and barge. Jadi towage saya rasa bukan pemandangan yang jarang ya, bahkan ini kita sering lihat. Meskipun sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa ya masalah towage ini tidak hanya berurusan dengan kapal tug and tow aja, kapal tug and barge saja, tapi bisa juga berkaitan dengan kapal-kapal jenis lain ya Pak. Ya, ya mungkin yang tadi sudah dilihatkan slide tentang non-customary ya.
even customer sendiri berkaitan dengan kapal-kapal jenis lainnya. Misalkan pada saat sedang bermanuver di pelabuhan seperti itu ya, atau kapal yang tadi sedang di distress atau sedang dalam keadaan darurat, itu tentunya tidak hanya berkaitan dengan bar saja, tapi juga dengan kapal jenis lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke proyek kargo ya Pak. Tadi juga sudah dijelaskan ya, more or less sama apa sih asuransi proyek kargo itu ya, asuransi sebenarnya asuransi kargo juga, cuma yang di cover adalah barang-barang yang atau equipment yang terkait dari proyek itu sendiri, yang biasanya terkait infrastruktur. Coveragenya biasanya sama transit, tapi mungkin di market ada juga yang di apa ya, diperluas dengan section 2 atau delay startup ya. Tapi kita coba fokus saja ke transit. Critical items. Ini hal yang menjadi special attention dari kami sebagai underwriter dari proyek kargo ya. Ini karakteristiknya bisa kita lihat, sesuatu yang overweight atau oversize, bentuknya yang besar mungkin, atau mahal ya, expensive, very huge sum insured, membutuhkan penanganan khusus dari segi loading, stowage, lacing, dan lain-lain. Kemudian biasanya apabila diperlukan penggantian, maka akan membutuhkan waktu yang sangat cukup lama ya, ya, karena mungkin manufacturernya tidak ada di Indonesia. For example, mungkin katakanlah proyek turbin atau proyek kemarin ada proyek MRT membutuhkan boring tunnel gitu ya, enggak dari China atau dari Jepang, seperti itu. Kemudian apabila diperbaiki juga tidak mudah, biasanya harus dikirim balik ke manufacturer dari negara import, negara yang diimport, seperti itu. Ah, dari critical item ini kita bisa lihat apabila dikombinasikan dengan pengiriman melalui barge, dengan barge ini akan tentunya dari sisi kami ya melihatnya akan mempertinggi, membesar risiko. Apalagi kalau misalkan shipmentnya ini tadi ya, seperti apakah ini import gitu, misalkan ekspor dari Jepang ke Indonesia ya, tentunya apabila menggunakan, harus menggunakan barge, ini tentunya akan fokus underwriter akan ke sini, special attention bagaimana ini ya. Risiko-risikonya nggak hanya risiko konvensional yang dari kapal jenis biasa seperti itu Pak, tapi terkait towage-nya juga, mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya, apakah itu nanti adanya towage failure atau seperti apa, atau putus, atau lasing-nya yang kurang proper begitu ya, atau storage-nya yang kurang proper sehingga ada pergerakan dari kargonya itu sendiri, critical item itu sendiri pada saat pengiriman lewat laut. Dan ini tentunya critical ya, karena akan menyebabkan tidak stabilnya si pengangkutnya itu sendiri ya, begitu ya Pak. Mungkin nanti Cap Iqbal bisa memperdetail ya, gitu. Kemudian, dari situ ya otomatis dari sisi underwriter, karena ini kan tidak sama ya dengan polis kargo pada umumnya ya. Mungkin kalau kargo biasa penutupan dengan marine open polis yang periodenya tidak ada batasnya sampai ada cancellation ya. Sehingga resikonya bisa dipecah antara segmen-segmen yang berbeda gitu. Namun kalau kargo project kan biasanya terbatas. Project biasanya mungkin kisarannya apakah itu 12 bulan atau 36 bulan, sampai 36 bulan mungkin, atau mungkin lebih. Jadi kami harus benar-benar menghitung berapa premi yang sesuai ya dengan risiko ini gitu. Dan tentunya ya, ada cara-cara lain yang perlu kami lakukan sebagai underwriter untuk mengelola risiko ini, gitu kan.
Cara lainnya tentu saja itu tadi, apa yang menjadi concern kami terkait yang kami fokuskan, yaitu critical item dan momen krusial pada saat dia di loading sampai dia discharging di lokasi project atau port di Indonesia begitu ya. Bagaimana kami memastikan ini gitu? Nah tentunya yang tadi sudah disebutkan ya, kami dari sini tentunya akan memastikan semua proses ini mulai dari port origin sampai lokasi project itu dilakukan dengan proper. Kami lakukan pastikan dengan cara menetapkan waranti-waranti tadi. Saya rasa di market banyak tidak ada yang seragam bunyi warantinya, tapi saya rasa fokusnya tetap sama, memastikan bahwa yang pertama tadi disebutkan bahwa dilakukan oleh independen dan mungkin dan harus reputable ya, warranty surveyor atau marine surveyor, ini penting. Dan kemudian juga dipastikan bahwa proses loading, kemudian storing, kemudian juga proses lasting ya seperti apa, itu harus benar-benar proper sesuai dengan panduan yang dimiliki oleh para marine surveyor. Kemudian biasanya warantinya juga menyatakan bahwa semua recommendation dari surveyor wajib dipenuhi ya sebelum shipment dilakukan, seperti itu. Dan umumnya saya bisa bilang bahwa waranti ini akan membuat biaya-biaya yang dikeluarkan kepada surveyor akan dibebankan kepada tertanggung, seperti itu ya Pak. Meskipun sebenarnya kalau kita bisa bilang bahwa para surveyor ini bertindak atas kami mungkin on behalf of our interest sebenarnya ya, saya bisa bilang seperti itu ya. Oke. Okay. Ah ini mungkin sekedar ilustrasi sedikit ya. Banyak yang harus diperhitungkan dalam proyek kargo ini. Tidak hanya kapal tagnya, tidak hanya kapal baratnya seperti apa, tidak hanya critical items, tapi juga tadi juga sempat disinggung sedikit. Bagaimana voyage plan-nya ya? Apakah ini melewati under the bridge seperti itu? Mungkin ini tidak diperhitungkan sehingga nyangkut ya seperti itu ya. Nah ini yang kita harus pahami ya supaya tidak ada surprise di perjalanan sampai selamat di lokasi project. Oke, kita masuk pembahasan dari sisi tadi dari sisi kargo ya Pak. Kita coba dari sisi marine hull. More or less saya bisa bilang bahwa sama ya, sebagai hull underwriter juga yang terkait dari towage itu ya, di luar dari normal trading atau non customary tentunya tidak disukai oleh hull underwriter ya, karena jelas ini mempertinggi resiko ya, di samping resiko-resiko yang sudah konvensional atau tradisional seperti Perils of the Sea lainnya gitu ya. Seperti collision dan fire dan grounded segala macam, tapi juga accident yang terkait towingnya itu sendiri gitu kan, atau juga dengan skill yang kurang dari orang-orang yang terlibat, kru yang terlibat, even either dari tag masternya atau dari barge itu sendiri. Khusus untuk marine hull sendiri, umumnya kan dipakai di market kita dan internasional, pakai polisnya kan ITC atau mungkin kalau cuma single voyage, mungkin voyage clause ya, institute voyage clause. Dua-duanya ini kebetulan sudah di incorporated, sudah ada di dalam polis wording itu sendiri, warantinya. Mungkin agak sedikit beda dengan kargo. Dikenal mungkin umumnya dengan tow and assist, klausula 1.1, tadi intinya sama mungkin ya, tadi udah disinggung sedikit ya, yang diperbolehkan itu biasanya yang customary gitu ya, yang tidak diperbolehkan itu yang non customary gitu. Nah ini di slide mungkin kita bisa lihat
Yang breaching ya berarti yang tidak diperbolehkan sebelah kanan itu kalau misalkan menarik kapal lain tapi tidak dalam keadaan darurat gitu ya, itu mungkin dianggap bukan mungkin sorry itu breaching gitu ya. Kemudian katakanlah dengan insur vessel kalau mau sedang dalam darurat mau ditarik itu boleh, tapi hanya diperbolehkan sampai ke safe port yang pertama gitu ya. Melebihi itu sudah dianggap breaching gitu. Yang terakhir juga apabila tertanggung sebagai ship owner dengan masternya itu engage dalam suatu kontrak towage gitu ya, berarti dengan harapan adanya fee atau benefit. Hal yang seperti ini juga menurut hal underwriter itu sesuatu yang mempertinggi risiko yang tidak diperlukan. Artinya kalau memang kapalnya bukan tak, seharusnya tidak usah engage kontrak-kontrak towage seperti itu. Itu yang coba dihindari ya dari polis hull and machinery gitu. Oke, lanjut. Kalau untuk warantinya sendiri, saya rasa kita cukup paham bahwa untuk polis-polis marine ini di polis wordingnya sendiri udah jelas subject to English law ya Pak. Subject to English law. Di English law-nya itu sudah ada definisi dari waranti itu sendiri apa. Apakah itu ada banyak arti-arti waranti ya, ternyata masuk dari waranti. Apakah itu suatu janji yang harus dilakukan oleh tertanggung atau justru janji untuk tidak melakukan sesuatu gitu ya dari tertanggung. Kemudian juga ada suatu kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian juga menyampaikan suatu fakta yang memang ada atau fakta yang memang tidak ada. Nah, khusus untuk yang waranti yang ada di Marine Hull ini, nah, tadi kita bisa lihat di slide sebelumnya, itu adalah waranti yang termasuk yang janji atau keadaan di mana harus dilakukan oleh tertanggung ya, gitu. Jadi mereka harus berjanji untuk tidak melakukan kecuali yang diperbolehkan seperti itu. Ah, di wordingnya sendiri juga ada mengatur bagaimana ini kalau di breaching gitu ya Pak. Bunyinya jelas, itu menjadi hull cover begitu dilakukan breaching. Ada klausula artikel 3 ya. Ini ada banyak di situ, ada waranti terkait kargo, trade, kemudian locality, kemudian stowage ya, dan lain-lain. Nah, yang kita bahas kali ini kan yang towage ya. Nah, tapi kita sebagai underwriter di polisnya sudah memperbolehkan hal-hal yang dimana ini bisa di waive gitu ya. Kondisi ini yang harus dilakukan oleh tertanggung. Yang pertama tadi notice atau notify ya underwriternya. Segera sesudah mereka mengetahui potensi adanya breaching tersebut gitu. Kemudian tentunya begitu sudah diketahui oleh underwriter, apabila underwriter kami okay dengan kondisi tersebut, apakah kami akan iya saja atau mungkin umumnya yang tadi sudah disebutkan ya, umumnya ya menetapkan sesuatu amended ya dari sisi terms and condition. Umumnya jelas pastinya underwriter akan meminta subjectivity atau warranty towage approval survey yang dilakukan oleh marine warranty surveyor seperti itu. Yang terakhir ada potensi additional premi EPI gitu ya dari kami apabila kami menganggap itu mempertinggi resiko. Mungkin beda-beda setiap asuransi atau underwriter dalam menetapkan EPI ini, mana yang ditetapkan, mana yang enggak. Mungkin tadi disebutkan apabila hanya barges atau crane barges, apabila memang harus pindah lokasi seperti apa dan bukan customary, mungkin bisa jadi tidak ada EPI, tapi penarikan yang lainnya mungkin bisa jadi ada EPI. EPI-nya ini saya rasa bisa diambil garis benang merahnya bahwa pastinya underwriter akan memperhitungkan jarak ya. Distance-nya seperti apa, jauhnya seperti apa,
Kemudian durasinya juga biasanya diperhitungkan, berapa lama proses towage-nya ini akan dilakukan, ya gitu. Kemudian dari sisi kapal penariknya seperti apa. Oke, terakhir mungkin saya coba rangkumkan apa aja sih yang menjadi concern kami. More or less sama ya, tadi ya, saya rasa udah disebut semua untuk kargo dan hull. Saya mulai dari yang kargo ya, karena kita bahasnya proyek kargo dan towage, critical item menjadi salah satu concern utama dari kami. Bentuknya, tonasenya, dimensi dan segala macam, termasuk sum insurnya, seberapa besar sum insurnya. Kemudian ada voyage-nya itu sendiri, apakah hanya domestik atau ocean marine, ya, import misalkan berarti ocean marine. Kemudian juga terms and condition-nya, salah satu critical point-nya adalah pada saat loading unloading, tapi belum tentu juga hal itu di cover di polis, jadi bisa dilihat nanti apa yang diterapkan oleh underwriter. Tapi kalaupun itu di cover loading unloading, berarti ya mungkin nanti ada apa adjustment yang lainnya dari underwriter ya. Kemudian dari sisi conveyance-nya, carrying conveyance, tug and barge, apakah itu kelas, usianya berapa, kemudian jenis tow-nya seperti apa. Umumnya saya rasa sepakat ya bahwa single tow risiko yang paling bisa diterima gitu ya. Mungkin kalau selain itu mungkin agak jauh lebih besar risikonya. Weather juga, bagaimana weather forecast dari rute yang akan dihadapi, apakah ada badai atau seperti apa, atau ombak, atau perairan dangkal atau besar. Kemudian juga ada pertimbangan kami juga ada di loading port sampai dengan discharge port, itu posisinya di mana atau lokasi proyeknya. Bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di dua lokasi tersebut, apakah sudah mumpuni ya untuk kargo proyek yang dibawa gitu ya. Takutnya ternyata karena proyek ini kan bisa aja di remote area, jadi harus benar-benar harus dicermati ya, ini akan dilakukan di discharge port di mana gitu. Apakah ada crane segala macam seperti apa. Kemudian apabila pengirimannya melalui forwarders company, apakah ini ya forwarders company yang biasa mengirimkan barang-barang kargo project ya, karena tidak serta-merta meskipun dia international forwarder company tapi tidak terbiasa menghandle proyek kargo atau critical item, itu bisa risikonya bisa jauh lebih tinggi ya, karena benar-benar sangat special attention ini. Yang terakhir, otomatis apa kami juga pastinya dari ini semua melekatkan waranti yang surveyor tadi, pada akhirnya kami memastikan bahwa semua survey recommendation yang dibuat oleh marine surveyor atau IMS itu dipastikan dipenuhi sebelum shipment dilakukan, seperti itu. Untuk marine hull juga more or less sama, dilihat dari rutenya dan kapan kapalnya berangkat untuk penarikan tersebut, rutenya seperti apa, weathernya juga sama pastinya ya, apakah perakiran cuacanya akan baik-baik saja atau seperti apa. Dari sisi kapal tugnya juga berapa horsepower-nya, berapa power daya tariknya, kemudian apakah mempunyai towing equipment, towing gear dan lain sebagainya yang secara proper, apakah dalam penarikan tersebutnya apabila itu merchant ship, apakah ada kargo dalam on board atau tidak. Kemudian bagaimana dengan skill dan experience dari tug masternya itu sendiri. Kemudian tentunya jelas kami meminta bahwa surveyor survei
dilakukan oleh reputable ya, reputable warranty surveyor dan attended ya, attended tadi sebutkan, sehingga pada akhirnya apabila sudah diisu certificate of approval-nya dan berikut towing recommendation-nya, itu salah satu yang menjadi green light dari kami ya, bahwa oke, ini sudah cukup mungkin dengan without AP atau with AP additional premium tadi. Oke, mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih banyak Pak Ali atas penjelasan yang sangat detail Pak tentang concernnya underwriter terhadap penarikan dan juga project cargo. Sebelum kita pindah ke Cap Iqbal, mungkin Bapak Ibu Sobat Apari, jika ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan di live chat kanal YouTube yang ada di layar. Ya silakan Captain Iqbal akan bicara mengenai sharing ya, Cap tempat-tempatnya mengenai fit-to-tow survey and project cargo survey dan juga risk mitigation for the towage ya. Silakan Cap ya. Please. Terima kasih Pak Farhanu. Okay. Terima kasih tadi penjelasannya sebelum dari Pak Farhanu sama Pak Ali. Kalau di food chain-nya istilahnya, kami itu paling di bawah sekali. Tapi tidak kalah pentingnya karena implementasi dari pihak surveyor. Sebelumnya saya terima kasih, saya Iqbal dari Batu Zainal kena dikasih kesempatan ini untuk duduk bersama di forum seperti ini ya. Forum ini saya pikir sangat penting di industri market, karena dia forum seperti ini kasih kita kesempatan atau satu platform untuk sharing. Saya, Pak Ali, Pak Harno, kita bukan di sini untuk kasih pidato, tapi untuk sharing-sharing ilmu dan masukan dari rekan-rekan di luar sana dengan persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan nanti. Mudah-mudahan kita semua saling-saling belajar ilmu yang baru. Dengan adanya interest dari beberapa pihak, dari pihak asuransi, dari pihak tertanggung, marine warranty survey ini mulai sangat membuka mata ke market. Sekilas Matthew Daniel tu di form dari tahun 62 dengan harapan dapat memenuhi keperluan market dalam hal-hal loss adjusting, risk assessment. Kelebihan kami kena sudah sekian lama ada data-data yang bertahun-tahun yang kita ada, di mana kita terlibat dalam kasus-kasus loss adjusting, marine claims, dapat kami kumpulkan untuk mengeluarkan satu semacam guideline ke market atau teman-teman di industri ini untuk memperbolehkan operasi seperti ini. Seperti mana industri lain, tahun-tahun ini kami berkesempatan dapat bekerjasama dan sharing dengan bakat-bakat yang mumpuni ya, di market sekarang ini. Ini kerana ada pertumbuhan dalam sisi keterlibatan warranty dan evolution yang marine industry ini hadapi. Saya sebagai kepala marine medden di Asia Pac, antara lain
punya kantor di kantor cabang di Jakarta, Malaysia, Vietnam. Dan juga kami di support ya dari sisi keahlian dari beberapa apa bahasa Indonesia itu from different part of the world ya contohnya seperti kalau di Asia Pac kita punya kantor kantor besar di Singapura, kalau di Middle East Dubai, Amerikas di Houston dan juga Eropa di London. Apa yang saya perlu bahaskan ataupun sharing sekarang is teman-teman kita yang di PT Matsudaniel International Adjusters Indonesia yang ditubuhkan dan telah provide services to industri di Indonesia lebih dari 40 tahun. Di sini kami diketuai oleh Pak Dedi Rawan di sebagai direktor di PT Matsudaniel dan dari Marine kami dikepalain oleh Pak Hermanto. Jadi untuk ngurusin hal-hal yang Marine Pak Hermanto akan lebih berwenang. Tim kami terdiri dari profesional yang umumnya dari experience perkapalan yang sudah lama berlayar. Ada yang dari bagian deck marine master dan ada juga di mesin. Dengan harapan begitu kita menghandle kasus-kasus seperti ini, teman-teman ini dapat lebih memahami kebutuhan masalah yang dihadapi oleh ship owner dan juga kapten-kapten atau kamar mesin di kapal. Fit to tow approval survey. Kenapa ini satu yang kritis ataupun yang interestnya sangat berlebih ya di Indonesia? Kena setahu saya kalau di website Pak ya ada lebih dari 17,000 pulau di Indonesia. Itu yang ada namanya, mungkin ada lebih yang kurang yang kecil-kecil yang belum ada namanya. Jadi transportasi lewat laut ini sangat kritis kalau di Indonesia. Dengan ini transportasi ini yang perlu diwarantikan adalah satu kepentingan dari pihak underwriters dan juga kepentingan dari pihak yang tertanggung. Tow approval adalah proses untuk assessment kesesuaian towing tug dan tongkang ataupun barge ataupun apa yang juga yang ditarik sesuai dengan operasi yang ditentukan. Right. Sebelum apa juga berlaku ini termasuk ada proses-proses yang harus dilihatkan dulu seperti nge-review the towing plan, resources yang ada seperti tug, barge dan juga external condition seperti cuaca dan even juga seperti mungkin piracy ya, kerana ini
pernah terjadi Pak ya, di mana ada pembajakan toto seperti ini. Oke. Dari pihak warranty survey, kami sebenarnya work on the interest of the underwriters. Dari satu sisi, tapi juga kami menjaga kepentingannya chip owner ya. Bukan hanya kita di menjaga pihak satu pihak, kemudian yang lainnya itu kita melemparkan aja masalah-masalah ke panggung. Supaya jelas, marine warranty dan class. Ada juga ada saya sering tanya, dapat pertanyaan apa bedanya class dan warranty ya. Untuk mendapatkan warranty kami perlu doa restu dari kelas. Dalam arti kata pihak owner harus meet requirement of dari pihak flex state, dari pihak kelas. Baru di seperti saya bilang tadi, kami always ada low end of the food chain. Dan ya kalau itu tidak kalah pentingnya. Kena apa yang kami lihat best practices yang terkini. Expertise, new equipment, new research over the years sering diperbarui. Jadi apa yang kami lihatkan is best practices terkini. Kena mungkin back practices 20 kemarin mungkin tidak lagi sesuai untuk sekarang. Basicnya for towing approval ada dua, ada melibatkan marine spread on the basic towing tug dan tongkang. Towing tug kriterianya untuk pemilihan marine spread seperti tugboatnya ya, ini harus dilakukan semacam what we call suitability survey. Itu seperti condition survey, hanya bedanya suitability survey lebih ke khusus ke intended operation. Contoh kalau survey ini untuk melibatkan tug tarik dari point A ke point B, kami akan lebih fokus ke interest atau apa yang diperlukan untuk memenuhi operation dari point A ke point B. Seperti juga tongkang-tongkang yang ditarik, tongkang-tongkang ini perlu sesuai dengan intended operation. Contoh bisa kalau beroperasi di laut dan kemudian masuk ke sungai atau lewat bawah jembatan seperti Pak Ali tadi sampaikan, apa akan sangkut ataupun mungkin ada yang tempat yang area yang dangkal. So ini lebih khusus, lebih spesifik ya. Tidak hanya sekadar condition survey ataupun loss prevention survey yang kita sering lakukan untuk pihak PNI atau HMM. Saya tidak akan go too deep untuk untuk technicalities-nya. Saya akan hanya kasih gambaran apa yang diperlukan oleh tugboat dan barge.
Antara lain yang penting sekali buat takbut, of course, certificate-certificatenya harus valid ya, dari certificate class atau yang ketentuan dari flag state. Dan yang antara lain yang kami lihat is bullet pool-nya. Bullet pool berarti itu kekuatan atau kemampuan tak untuk tarik tongkang. Ya. Dari mana kriteria yang kita dapat untuk sama ada tu tak sesuai ditarik ataupun kurang. Kriteria yang kita lihat sebenarnya adalah pengaruhi dengan cuaca setempat. Kalau contoh kalau kita mau tarik dari Banjarmasin ke Lamongan contohnya. Right. Kami akan hanya lihat kondisi laut, kondisi cuaca dari persekitaran Laut Jawa gitu. Kita tidak lihat dari pesan Lautan Hindi atau gimana. Jadi ini lebih ship specific. Dalam arti kata untuk memenuhi kriteria yang kami simpulkan setelah berapa lama data yang kami ada ialah dengan kekuatan kapal yang bisa maintain position dengan kecepatan angin 40 knot, gelombang ataupun ombak yang setinggi 5 meter dan arus 2 knot. Dan mati kata ringkasnya kalau ada maximal weather seperti tadi, tongkang itu mampu untuk hold the toe, jadi tidak larat. Nah, dan tongkang juga, what is required is yang kita lihat juga sama ada tongkang ini structurally sound, diterima oleh pihak kelas, kekedapan, watertight, dan juga aman sesuai untuk kargo yang akan dimuat. Di apa juga dalam projek seperti towing of projek kargo, tugas Marine Warranty Service sebagai kami sebagai warranty survey telah melakukan review plan. Inspeksi resources marine spread yang ada is basically untuk mitigate risk. Mustahil kalau istilahnya ship owner engage marine warranty kemudian langsung risiko-risikonya akan terhapus, tidak mungkin. Kami hanya lower the risk supaya apa yang dikerjakan oleh ship owner is basically on due diligence. Kenapa fit to toe? Toe approval survey ini sangat penting. Bapak-bapak harus look from perspective kerana of course dengan adanya keperluan untuk engagement of Marine Warranty Survey ada cost ya, Pak ya. Kita bisa lihat cost ini dari dua sisi. Satu, whether it's spending or whether it's an investment. Ya. Yeah. Hal kedua yang saya lihat penting buat adanya fit to toe is integritas dari company sendiri. Contoh, you have a project and
pihak dari Tug and Barge sudah dikasih kontrak untuk tow projek kargo dari point A ke point B. Integritas perusahaan di sini sangat penting untuk meyakinkan industri yang mereka itu bisa memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk memindahkan kargo-kargo ini atau tongkang ini dari point A ke point B. Dan ujung-ujungnya juga untuk memenuhi venture yang mereka yang disarankan in the first place. Seperti yang kita yang saya sampaikan tadi, kami bukan pihak yang berwajib ya seperti flag state ataupun class. Kami hanya merekomendasikan best industry practice dengan memitigasi risk yang diidentify untuk memenuhi limitation yang ada. Kerana ini melibatkan waktu dan melibatkan kos. Di mana kami dapat marine industry practice ini? Ini seperti ada beberapa kami dari Matthews Daniel. Kami antara lain adalah member dari Society of Marine Warranty Surveyor. Sepertinya ada perusahaan-perusahaan yang lain di mana guideline ini dibahaskan dan dipersetujui oleh industri yang sedia ada. Di mana sewaktu implementasi persyaratan marine warranty, kami identify probable consequence-nya. Dari situ kami identify the risk yang bisa kami allow. Contoh seperti cuaca. Tidak mungkin kapal tongkang yang ditarik tu kalau kena ombang tidak oleng. So there are limitations that we allow, seperti mungkin kalau beban untuk tarik yang kurang dari satu hari ataupun jarak mungkin tidak lebih dari 10 degree dan juga dari pihak kapal di mana sertifikasi awak-awak kapal tidak perlu sampai ke tingkatan foreign going, hanya cukup untuk jalan Nusantara. So these are all the consequence dan implementasi yang kami jalankan, so that risk ini dimitigasikan. Consequence dari kegagalan MOS atau warranty adalah seperti berikut. Mungkin ada kejadian kebakaran, grounding atau collision ya, di mana ini akan ngefek kargo yang ditongkang lambat sampai atau mungkin tidak sampai sama sekali, dan juga akan terjadi mungkin semacam obstruction ataupun sejenis wreck
yang bisa membahayakan shipping lane lain. Informasi yang kami dapat dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, beberapa tahun ini ada meningkatnya kasus-kasus yang bersangkutan transportasi di lautan Indonesia sebanyak mungkin lebih dari 50%. Nah, ini kasus-kasus yang melibatkan mungkin kehilangan jiwa, kebakaran, grounding dan segalanya. Ada juga kasus-kasus yang tidak ter recorded, bahasa Indonesia apa itu, tidak terlapor, tercatat. Tidak tercatat. Ya, banyak juga kasus-kasus yang disettle di belakang tabir antara interest parties. Di sini saya akan jalankan seperti satu macam case study. Tongkang yang ditarik yang diisinya 146,000 steel bar ya, yang hampir ke 5,000 ton, 5 juta ton, berangkat dari Marunda and menuju ke Pontianak. Di perjalanan, kapal melaporkan cuaca yang buruk. Nah, ini selalu kami dengar kalau lagi investigasi marine claim, oh suddenly weather-nya jelek. Kemudian setelah sehari setelah cuaca jelek dan visibility sudah mulai baik, kru dapati tongkang itu sideboardnya hilang, collapse, jatuh, runtuh, dan di kapal itu di tongkang kargo semua jatuh ke laut. Dah. That's the loss yang dirasakan oleh pihak owner. Imagine dengan kos segini. This is not only the cost of the loss of cargo dan juga kemungkinan untuk removal of that cargo dari laut, tapi juga cost keterlambatan projek. Ya, seperti Pak Ali bilang tadi, kena barang-barang ini banyak dari luar negeri. Yang di mana untuk mendapatkan barang ini mungkin harus ada proses construction ya, yang akan memakan waktu. Apa yang kami dapati dari kasus ini? Semua yang diharapkan dari pihak berwenang tidak dijalankan. Ya. Dari A ke B sama sekali. Berarti kalau kita lihat di satu di kasus ini, tak tidak sesuai. Tongkang kondisi yang kurang memuaskan.
securing ke kargo-kargo ini tidak memenuhi persyaratan ataupun tidak memenuhi apa yang di guideline dari industri. Dan juga cuaca tidak dipantau. Ini antara lain yang kami juga dapati, selain dari hardware, tongkang dan tak yang tidak sesuai, kita juga dapati umum ya kalau di Indonesia, masalah passage plan. Passage plan dengan peta-peta yang ada mungkin tidak dikoreksi oleh pihak kapal. Di sini di mana waktu kejadian itu ada juga yang sekarang saya bahaskan ini, peta yang passage plan tidak di implementasikan, peta tidak dikoreksi, dan kapal yang berjalan itu biasanya waktu itu what happen is biasa kalau kapal towing ya, mereka bisa jalan dalam 4 knot. Tahu-tahu begitu malam tu kejadian, kok speednya makin lebih gitu. Jadi ternyata bebannya tidak sudah tidak ada lagi di tongkang, sudah kargo udah jatuh semua. Ya udah overboard. banyak yang di fokus ke alat-alat sebenarnya, seperti tug, budge, keperluan tug, keperluan budge, tapi sebenarnya antara yang kritis is pengalaman nakoda, pengalaman anak buah kapal yang untuk handle kargo. Ini sangat penting buat kita. Kena ini antara lain satu aspek of the tow approval yang kami tuntuni. Alright. So ringkasnya masalah-masalah tadi yang kami hadapi yang dari kasus itu yang kami ambil sebagai satu kasus example yang termudah sekali. Ini semua bisa dieliminasi ataupun diminimize dengan adanya semacam satu proses warranty tow approval. Antara lain yang sering kami temui is hardware yang di kapal untuk ditongkang, seperti kekedapan tongkang, seperti contoh seperti itu watertight doors atau mungkin manhole, dan juga securing banyak yang tanggap is ya ini barang berat di atas tongkang, enggak mungkinlah jatuh ke laut, paling-paling kita ikat kurang lebih supaya tidak bergerak. Tapi kalau ada di kalangan teman rekan-rekan yang di industri yang pernah ke laut ya, sama ada bekerja sebagai kru kapal ataupun yang pernah naik cruise kapal ataupun pernah yang lihat National Geographic apa tu, laut itu sangat berkuasa sekali. A lot of things can happen during the tow.
Nah, ini satu lagi yang kami dapati kekurangan dari satu sisi navigasi, karena standar officer yang berlayar di kapal-kapal TAC dan juga support yang mereka terima dari management sering kurang. Antara lain is peta-peta yang terkini dengan koreksi yang tepat. Ya, ini juga satu hal lagi, sea fastening itu seperti saya bilang tadi, kami ini bukan sesuatu yang ada yang wajib atau yang ditentukan have to be done. Ini semua dari kalkulasi dan juga sebagai guideline dari banyak tahun industry practice, di mana sea fastening yang terbaik. Contoh seperti angle bar seperti ini, ataupun lashing yang seperti yang 45 darjat, 45 darjat supaya bisa handle heaving dan rolling kapal. Jadi, how to assess dan mitigate the risk scope of two. Konsep warranty dan konsep risk identifying of risk dan mitigasi is kenal apa hazardnya dan insiden yang akan menyebabkan accident dan ujung-ujungnya jadi konsekuen. Okay, all accident are incident, but not all incident are accident. Ini prosesnya. Ini biasa terdapat di mana-mana management system, di mana hazard ataupun risiko-risikonya dikenal pasti, kemudian dicari tahu sama ada ini sering ataupun tidak mungkin atau mungkin kadang, dan dari situ lanjut ke mitigasi, di mana how to minimize the risk. Yeah, Swiss cheese model. This is very interesting concept. Di mana hazard dikenal, dan kemudian ada barrier yang to make sure tidak akan terjadi kejadian. Antara lain cheese factory is mulai dari flag state, kemudian turun ke class, dan kemudian turun ke ship management operation. ISM, kode DOC, dan terakhir dari independent marine surveyor seperti Matthews Daniel. So dengan barrier ini, dengan kita harapan tu kayak seperti saringan lah ya. Kalau lepas satu saring lain tangkap. Lepas satu. Jadi dengan harapan dengan ada beberapa saringan ini, risiko itu bisa dikurangkan. Okay, konsep setelah tug barge di inspect sesuai dengan ketentuan atau guideline marine industry, certificate of approval akan dikeluarkan. Nah, banyak memikirkan setelah dapat certificate of approval ya sudah kapal bisa jalan. Tapi itu antara lain itu di situ di mana itu mulainya concern dari pihak warranty survey. Kami memantau perjalanan kapal tiap pagi, kami bangun dari tidur, lihat email, lihat weather report, berapa speed kapal, berapa olehnya kapal, progress of weather. Jadi selagi kapal belum tug and tow, belum sampai ke tujuan, itulah tiap pagi kami buka email, lihat malam sebelum tidur, cek lagi posisi kapal sehingga kapal sampai di tempat tujuan, baru bisa makan atau tidur dengan nyaman. Alright. Untuk recap apa yang kita ceritakan tadi, untuk memenuhi syarat tow approval dari mulanya seperti
kita nge-review engineering dari sisi kesesuaian tak, kesesuaian tongkang dan kesesuaian cuaca. Kemudian dijalankan on-board survey sama ada hardware kapal dan kemahiran awak-awak kapal. Dan dari situ keluarlah certificate of approval. Ini antara lain dokumen-dokumen yang kami lihat di kapal dan juga rekod-rekod kapal seperti certificate class dan plan maintenance, sama ada yang masih jauh kurang, ada yang akan efek ke perjalanan kapal seperti kondisi main engine. Inilah guideline yang kami pegang dari sekian tahun. Dari sekian tahun, sewaktu-waktu guideline ini kami perbarui sesuai dengan information dan dari industri dan juga dari kasus-kasus yang kami terima, data-data itu yang kami pelajari dan kemudian kami terapkan di guideline ini. Ini antara lain referensi yang kami gunakan atau kami refer, bukan hanya di Nusantara saja, di Asia Pasifik, malah di satu dunia ya. Medan Jakarta, seperti saya bilang tadi, Medan Indonesia, inilah rekan-rekan saya yang di Jakarta. Kalau silakan snapshot kalau mau. Kami dikepalai oleh Pak Hermanto dan teman-teman Ahmad Ikhwan dan Bram. We are open to non-commitment question ya. Seperti kalau ada pertanyaan yang memenuhi yang perlu ada third party opinion, kami persilakan telefon ataupun hubungi kami untuk mendapatkan ya mungkin penjelasan atau ilmu yang kami bisa sharing. Kalau kami tahu kami share, kalau yang kurang kadang-kadang juga kepikir gini Pak, kadang-kadang loh kok enggak kepikir ya, jadi kami juga ambil tahu. Dalam arti kata biarpun Matthew Daniel dan juga saya khususnya yang sudah dalam berkecimpung dalam industri sekian tahun, setiap hari makin masih mau belajar sesuatu yang baru. Jadi dengan forum seperti ini, dengan harapan kami kami bisa sharing ilmu yang apa kami ada dan juga menimba apa yang juga masukan-masukan dari rekan-rekan industri. Saya terima kasih Pak Farhanu banyak waktunya. Yeah. Thank you very much Kap Iqbal atas penjelasannya luar biasa jelas dan detail ya. Jadi tadi Ibu dan Bapak sekalian Sobat Apari sudah disampaikan oleh Kap Iqbal bahwa dalam pelaksanaan towed survey pentingnya fungsi ada bollard pull dan juga pentingnya integritas dari perusahaan terkait dengan hasil dari marine survey. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Kap Iqbal mengenai survei yang dilakukan yang biasanya mengacu kepada industry best practice untuk keperluan risk mitigation ataupun mitigasi risiko. Dan juga sudah juga dibahas mengenai potensial risk in the ship operation dan juga adanya juga kurangnya support, lack of support yeah, from management. Seperti contohnya adalah adanya peta ataupun chart yang tidak update, yang belum diperbarui, yang belum terkini. Dan juga tadi adanya shift ataupun lessing yang 45 degrees lessing. Dan juga adanya penjelasan mengenai Swiss cheese model untuk keperluan risk mitigation. Yeah. Thank you very much, Cap Iqbal. Masih Pak. Mungkin mau tanya apa namanya satu dua kepada Pak Ali dan juga apa atau ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari pihak audiens mungkin sebelum kita break sebentar. Oke, saya bacakan. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Sahwir Pasah ya.
Izin bertanya, saya Sahwir dari KBRU. Saya mau bertanya perihal seberapa penting penggunaan bollard pull kapal penarik ataupun takbut dan bagaimana cara menentukan bollard pull tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahwir atas pertanyaannya. Mungkin ini Cap Iqbal ya. Iya Pak. Please your specific discussion Cap. Wah, ini sangat penting. Yeah. Saya tidak dapat lagi I cannot emphasize more. Dasarnya how you derive this bullet pool seperti saya bilang tadi. Ini sesuai dengan lingkungan area operasi. Kalau bila di area seperti Asia Tenggara dan Asia Timur, kriteria yang kami pakai ialah dengan ketentuan angin kecepatan 40 knot, sea condition yang sekitar 5 meter dan arus 2 knot. Kenapa ini ketentuan yang perlu? Kerana dengan condition yang worst scenario seperti ini yang kami sering tahu di area ini, paling tidak tongkang tidak melarat, takbut bisa hold the power, bisa hold tongkang dalam kondisi cuaca yang jelek. Satu lagi saya harus emphasize. Biasa sering kalau bullet pool tidak dibikin setiap tahun ya mas. Rata-rata about every 5 years bullet pool dibikin lagi. Kalau dari sisi kami, kena bullet pool ini bersangkutan sama dengan efisiensi main engine. Kapal makin tua, mesin makin efisiensi makin berkurangan. Jadi bila mana sertifikat bullet pool yang lebih dari 5 tahun, kami akan kurangkan 1%. Nah, ini bukan sesuatu yang a law, bukan satu undang-undang, hanya sebagai satu dari guideline yang kami dapati bersangkutan sama efisiensi kapal. Itu kurang lebih. Yeah. Thank you, penting Captain. Penting sekali lah itu. Very important factor ya, bollard pull in the towage survey ya, Cap. Yeah. Okay, next question maybe. Next question. Okay, dari Ibu Saras Melasari. Izin bertanya, Saras dari PT RB Broker, apa ada standar dalam perhitungan additional premium terkait dengan breach of warranty towage pada asuransi hull and machinery ya? This question for Pak Ali. Pak Ali, please answer. Please take this question. Ya. Terima kasih. Saya coba jawab ya. Tadi saya sudah singgung sedikit terkait AP, additional premium. Ya mungkin setiap underwriter akan berbeda dalam melakukan AP ini ya. Bisa jadi ada yang menerapkan atau ada yang tidak menerapkan. Namun kalau yang menerapkan pastinya hal-hal seperti jarak, kemudian durasi dari towage-nya itu sendiri tentunya akan berpengaruh dari AP-nya yang berapa yang ditentukan. Biasanya ada minimum rating, tapi ya sekali lagi ini tidak standar ya. Tapi kalau dari kami sih biasanya ya kisarannya mungkin 10 atau 15% dari rating dari hull and machinery itu sendiri. Itu sih dari saya. Oke. Okay. Thank you very much ya Pak Ali atas penjelasannya. Maybe next question ada lagi. Dari Pak Hasan Winarjo ya. Izin bertanya kepada Pak Ali untuk kargo log kayu yang pakai tack dan bars ya, inter island, apa pertimbangan underwriter untuk term and condition untuk kargo jenis ini? Apakah tack and bars untuk kargo log ini termasuk customary? Terima kasih. Ya, yeah. Your turn again. Ya, tack and bars berarti ya otomatis sudah menjadi customary ya, baik untuk tack and bars ini untuk melakukan towage tersebut. Jadi sebenarnya ya ini termasuk customary. Apabila itu memang tradingnya seperti itu ya akan menjadi customary. Kalau untuk TC-nya mungkin tidak jauh beda ya, cuma
biasanya untuk log ini ya tidak terlalu appetite sih untuk para underwriter. Tadi juga disebutkan sama Cap Iqbal terkait barge ini biasanya yang sering ini terjadi ini starboardnya itu ya, yang sideboardnya sideboard itu ya rubuh ya atau seperti itu, mungkin karena setahu saya juga itu juga tidak termasuk dalam suatu yang di sertifikasi kelas ya Pak, karena hanya biasanya hanya lambung dan mesin, sedangkan sideboardnya itu tidak termasuk bagian yang dilakukan survei ya Pak. Itu ya Pak, itu sih dari saya Pak. Ya. So, Cap Iqbal, so log carry is not within the underwriter appetite, yeah. So they don't like it, yeah. So we know that risk is quite high, yeah. But would you be able to explain it in your term as a surveyor why the risk of log carry is log shipment is bad for underwriter and what is the best practice for the risk mitigation for the log carrier? Log karena dia meresap air, Pak, ya. Nah, itu bukan seperti kargo-kargo yang lain. Kalau log itu begitu moisture sama ada dari air laut ataupun dari hujan, dia makin memberat. Ya. Dan juga biasa itu kalau customary kargo seperti ini, people kurang ambil perhatian, Pak, ya. Securing-securingnya itu. Nah, itu kalau dari data-data yang kami terima sewaktu marine claims dan juga di mana kalau kargo-kargo ini biasa ada sideboard. Nah, itu plan maintenance itu aduh kalau mungkin kena kebutuhan batch di negara kita ini sangat besar, Pak, ya. Kadang-kadang batch yang udah kondisinya udah kurang juga masih dipertahankan. Nah, itu menurut saya. Okay. Thank you, Cap, for your good explanation. Thank you very much, ya. Ada lagi mungkin next question? Okay. Pertanyaan dari Pak Herdi Zahri. Apa saja manfaat dari proyek cargo insurance bagi para pemilik proyek, kontraktor, dan juga pengangkut barang? Oke. Okay. Pak Ali lagi atau want to take this question? Kalau dari saya mungkin jelas ya. Jawabannya mungkin sama dengan asuransi properti lainnya ya. Bahwa ini salah satu mitigasi dari pemilik proyek atau pemilik barang. Tentunya tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ya terkait barang-barang yang akan digunakan untuk proyek tersebut gitu ya. Apabila memang harus terjadi ya berarti tetap harus ada penggantian, mungkin mitigasinya dalam bentuk asuransi. Saya rasa ini cukup umum ya menurut saya sih. Jadi sama seperti asuransi seperti pada umumnya Pak Ali ya. Jadi ya, apa namanya, proyek pemilik proyek mendapatkan proteksi atas barang-barang mereka dan juga untuk kelangsungan pembangunan apa kelanjutan proyek mereka, karena itu jika ada critical item yang mengalami musibah itu saja itu berpengaruh pada keberlanjutan dari proyek yang berlaku, dan juga jika ada pihak bank jika itu proyek itu dibayar oleh pihak bank tentu saja itu juga akan bank tentu saja akan minta itu proyek itu di, apa itu proyek diasuransikan kan, karena kalau enggak mereka tidak akan mengucurkan dana untuk pembangunan ataupun perkembangan proyek yang bersangkutan. Kurang lebih demikian Pak Ali ya. Ya. Oke, okay, ya, mungkin ada pertanyaan lagi juga untuk Cap Iqbal ya. Misalkan dari surveyor sudah sudah menerbitkan melakukan survei, kan? Menerbitkan apa namanya towet approval certificate. Ya. Lalu what's next, Cap? Apa langkah-langkah berikutnya gitu kan? Dan juga apakah jika pihak surveyor atau meten atau yang lainnya sudah menerbitkan apa namanya towet approval, apakah itu bisa menjadi tidak berlaku kan? Tidak berlaku jika ada apa namanya mungkin apa pelanggaran-pelanggaran dari pihak tertanggung. Gimana mendapat captain? Setiap certificate of approval itu dilampiri dengan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan operasi dan perjalanan kapal ya. Seperti mana antara lain tidak akan ada break tow, berarti tow itu sering diikat dan juga mungkin dalam kondisi cuaca yang kurang
seperti saya bilang tadi, sebenarnya tuh challenge-nya bermula hanya setelah COA itu diterbitkan. Nah, di situ surveyor tuh tiap hari tidur kurang nyenyak, makan kurang nyaman. Nah, itu mikirin ada di posisi di mana ini kapal, kecepatannya berapa, apa aktivitasnya, penggerakan kapal, dan juga cuaca. Kemudian kita terima lagi weather report-nya ya. Kemudian kita lihat ke depan 4-5 hari kemudian cuaca apa yang akan kami harapkan dari situ. Nah, itu ada mati kata the game just start begitu COA-nya diterima. Ya. Yeah. As long as recommendation ini dipenuhi dengan terimanya weather report dan pemantauan cuaca, dan setiap yang biasa bisa mengakibatkan sertifikat ini void adalah seperti deviasi dari passage atau rute yang telah di approve kami. Contoh mungkin dari sisi owner mungkin dia mau mempercepatkan lagi ETA tak sampai mereka mungkin bikin istilahnya shortcut lah ya, ya potong jalan. Nah, kalau hal-hal seperti ini, anything happen dalam waktu deviasi dari rekomendasi kami, itu akan berlaku seperti tidak berlaku lagi, Pak ya. Ya. Jadi jika ada deviasi dari passage plan ataupun dari voyage plan, itu dianggap sebagai pelanggaran dari adanya rekomendasi dari pihak surveyor. Yeah. Nah, ini kembali nih ke underwriter nih, Pak Ali gitu kan. Jika ada pelanggar nih, ada pelanggaran apa namanya di bidang recommendation kan, ada pelanggaran apa namanya. Sedangkan dari awal pihak underwriter sudah memberikan warranty kan, towage itu dijamin tapi dengan warranty harus disurvey dan juga semua rekomendasi dari pihak surveyor itu harus dipenuhi. Nah, ternyata tuh ada nggak dipenuhi nih, apa nama Pak Ali kan? Bagaimana posisi apa atau sikap dari underwriter dan juga bagaimana jika kita lihat adanya pelanggaran ini dari sisi yang Marine Insurance Act 1906 dan juga atau dari Insurance Act yang tahun 2015 nih, apa namanya, bagaimana tuh kira-kira apa namanya sudut pandang ataupun posisi dari pihak underwriter, mungkin bisa di sharing Pak Ali. Iya, ya, terima kasih Pak. Menarik nih Pak, karena dari sisi English law-nya ya kan, jelas polis marine ini subject to English law semua. Unless mungkin beberapa teman-teman di asuransi meng-amended untuk English law ini ya. Tapi kalau misalkan subject to English law-nya tidak diganti, maka tetap mengacu ke 1906 dan harusnya tetap mengacu ke versi amended yang terakhir di 2015. Kalau untuk yang versi originalnya yang di 1906, setahu saya apabila ada tadi ya, sudah dilakukan waranti oleh underwriter, kemudian ternyata ada yang di breaching oleh ship owner atau tertanggung, seharusnya itu menjadi pada saat itu menjadi kami sebagai insurer lepas dari tanggung jawab Pak, liability-nya langsung di discharge. Terlepas nanti di waranti tersebut akan diremedi atau diperbaiki atau tidak ya, itu yang lama. Tapi setahu saya yang versi yang baru di 2015 itu di amended, tetap pada saat dilakukan breaching waranti tersebut, maka penanggung tetap akan lepas dari tanggung jawab sampai ini diperbaiki gitu ya. Begitu sudah diperbaiki ya berarti tetap liable lagi, tapi ya loss yang sudah terjadi selama periode breaching itu tetap tidak tercover, seperti itu Pak. Ya, jadi bagaimana misalkan loss itu ternyata tidak berhubungan, apa pelanggaran warna itu ternyata tidak berhubungan dengan jadi loss yang terjadi itu tidak berhubungan dengan adanya pelanggaran dari warranty Pak Ali. Gitu. Okay. Kalau itu kira-kira bagaimana ya posisi dari underwriter ya, kalau gitu? Ya,
balik lagi Pak, karena subject to English law mau nggak mau kita tetap mengacu ke English law, dan saya rasa di 2015 yang terakhir versinya sudah cukup jelas. Apabila ada breaching dari suatu kondisi atau waranti di polis, nanti dilihat apakah waranti yang diterapkan atau kondisi yang diterapkan ini sebenarnya berpengaruh tidak terhadap loss yang terjadi ya Pak. Apabila ini berpengaruh, yang seharusnya dilakukan oleh tertanggung akan menyebabkan risiko ini tidak ada, loss ini tidak ada, maka itu tetap Pak, saklek gitu ya, artinya tetap tidak akan tercover. Tapi kalau tidak tidak berelasi, itu yang 2015 tetap tidak boleh defense underwriternya untuk loss tersebut. Jadi seharusnya tetap tercover seperti itu Pak. Ya. Berarti kalau dari sisi pialang itu lebih menguntungkan pakai ya Insur X 2015 ya Pak Ali dibandingkan yang Marine Insur X 1906, mungkin kira-kira ya. Demikian kira-kira ya. Tahu saya begitu Pak. Memang okay. Emang mungkin itu English law ini kan udah lama ya Pak ya. Ya. Yeah. Saya berapa? Berarti 100 tahun lebih ya. 100 tahun lebih. Yeah. Ya mungkin baru 2015 kemarin mereka merevisi. Yeah. Ya mau nggak mau semua polis yang tidak dirubah, either itu kargo, ICC A, B, C, kemudian untuk hal and machinery yang subject to English law-nya tidak di-amended, ya berarti semua mengacu ke sana Pak. Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ali. Mungkin next question ada lagi, mungkin dari apa, dari pihak Sobat Apari. Ibu dan Bapak sekalian, silakan jika masih ada pertanyaan. Oke, dari Pak Tengku B. Iskandar. Saat ini di Indonesia sangat banyak kargo nikel dengan tug and barges ya. Apa pengalaman Pak Ali khusus untuk kargo nikel ore ini? Mungkin nikel maksudnya nikel ore maksudnya kan. Oke. Oke. Mungkin I would like Pak Ali to answer and also Captain also to share your your comment or your experience about the nickel ore shipment. Oke. Mungkin Pak Ali first. Oke, Pak. Mungkin ini kita lihat ya perkembangan electric vehicle di Indonesia beberapa tahun terakhir ya, yang kayaknya setahu saya juga sejalan dengan programnya pemerintah Pak Jokowi untuk mengembangkan bisnis baterai dari electric vehicle ya Pak. Otomatis salah satu bahan, setahu saya bahan dari baterai ini adalah ya nikel ore ini gitu, dan memang negara kita ya termasuk produsen yang besar ya untuk nikel ore. Risiko untuk nikel ore ini sebenarnya kalau dari sisi underwriting juga tidak kecil ya, karena ternyata si nikel ore ini dia termasuk dalam kalau nggak salah masuk dalam barang-barang solid bulk cargo, mereka biasanya merefer ke IMSBC. Itu salah satu sifat dari nikel ore ini, bisa liquefy, bisa dalam moisture tertentu itu dia bisa mencair, yang seharusnya barang seperti apa bulk cargo gitu ya, grain begitu, tapi dia dalam moisture tertentu menjadi cair, sehingga justru begitu dia mencair itu tentunya akan merubah stabilitas dari kapal pengangkutnya, either itu sebagai bulk carrier atau barge. Sehingga akan menyebabkan risiko menjadi lebih tinggi, karena apabila katakanlah cair liquefy-nya di posisi tertentu, maka dia bisa pecah itu. Setahu saya, mungkin nanti Cap Iqbal bisa menjelaskan lebih detail ya. Itu bisa, kapalnya bisa break, bisa pecah, dan saya rasa saya pernah baca itu ya di Indonesia mungkin ada 2 atau 3 case gitu ya. Mungkin di dekat perairan Maluku sana, itu termasuk yang menjadi atensi dunia maritim setahu saya ini untuk nikel ore ini gitu. Itu sih setahu saya. Yeah, thank you Pak Ali ya. So Cap Iqbal, this regarding the shipment of nickel ore ya. Two type ya, shipment of nickel ore by bulk carrier and shipment of nickel ore by tug and barges ya. There two type. So we have one incident about 3 years ago before COVID, back in 2019, that one bulk carrier quite famous was sank. At that time, the bulk carrier was carried nickel ore, yeah.
and then the wreck was found about 800 meters deep beneath the sea. Yeah. Mm-hmm. So from the surveyor point of view, what is the difference in risk between shipment of nickel ore by bulk carrier with the liquefaction risk and also shipment of nickel ore by tanker barges, where if there is liquefaction, the water can just go into the sea and there is no risk of stability. Yes, maybe you want to share your opinion, Captain, yeah, please. Yeah, yeah, Pak. This tanker barge is basically customary cargo, ya, kalau untuk nickel. Mm. But di satu sisi lain itu risikonya sangat tinggi. I think kasus yang Pak Farhano sebutkan tadi, kami Metidian sangat terlibat dalam hal-hal itu. Saya sendiri yang inspek kapal itu dari pihak PNI. Tidak ada, dari sisi kapal itu tidak ada risiko untuk kargo. Cargo hold-nya kedap. Strukturnya memuaskan dari sisi kelas dan juga kompetensi awak-awak kapalnya juga, ya. Tapi itu satu yang dari pihak loss prevention bisa kontrol. Nah, yang tidak kami bisa kontrol is dari mulai proses mining, kemudian nikel ini di store di satu lokasi yang tidak mungkin tertutup atau tidak diprotek dengan elemen-elemen cuaca. Juga dari posisi storage di darat ke tongkang, kemudian ditambah ke kapal, tidak ada kontrol seperti macam penutupan kargo begitu cuaca jadi jelek, kurang bagus. Nah, itu hanya yang bisa terkontrol itu dari antara kapal dan dari pihak darat, seperti satu macam checklist ataupun test of the cargo itself, ya. Kalau dari pemuatan lewat bunker barge, maksud saya dari barge, kalau menurut saya itu agak lebih aman sebenarnya kalau di compare, kalau dimuat ke bulk carrier. Nah, yang kasus Pak Farhano bicarakan tadi, saya sebenarnya saya kena saya sendiri involve, Pak, ya, di inspection ini. Awak-awak kapal tu, saya satu hari satu malam jadi sama mereka-mereka yang tak kenal. Tahu-tahu tiba-tiba dapat berita kayak gini. Sebenarnya tu kejadian tu very very fast loh. Dalam arti kata waktu liquefaction langsung capsize. Langsung capsize, jadi tidak ada yang nauzubillah, tidak ada yang selamat. Gimana? Tapi kalau menurut saya dalam kasus ini documentation between shore and the ship itu harus sangat-sangat diperhatikan oleh nakoda kapal, ya, dan juga waktu lagi operasi harus diamati secara terbaik kargo-kargo nikel ini diprotek dari elemen-elemen cuaca gitu, Pak. Nah, sangat menyedihkan lah. At least kena, I think when it happens, it goes down 800 meters, ya. Untuk salvage operation sampai, I think America was involved, the US military was involved untuk identify di mana wreck ini ada. And setelah beberapa pihak diskusikan, I think it's not relevant to salvage the vessel. Yeah. Thank you very much, Cap. Yeah, I'm sorry that about that loss, Cap. Yeah. Yeah, so please accept my sympathy to that loss. Thank you, Pak. Alright, okay. Mungkin berikutnya ada lagi pertanyaan dari Sobat Apari sekalian. Pertanyaan dari Pak Damanwaruwu, ya. Masalah yang paling sering di Indonesia itu adalah kurangnya horsepower takbut
karena masalah cost efficiency. Apakah metode NIL punya guidance untuk ukuran tongkang tertentu harus menggunakan horsepower takut berapa? Ya, grab this for you again. Yeah. Please take this question. Umumnya untuk industri tug and barge di Indonesia. Sorry, maaf. Karena sangat jarang ship owner melakukan bollard pull test karena masalah cost juga. So it's about cost ya, cost saving kan? Oke, kita kalau kita amati itu industri tug and barge di Indonesia, kemampuan tug untuk tarik tongkang yang penuh syarat dengan batu bara ataupun main yang segala macam is kurang berkemampuan. Tapi dan juga tug ini satu juga tidak ada towing winch, hanya pakai towing hook. Belakangan ini we did one a study for a big tug and barge company di Indonesia, di mana underwriters concern was too much claim, too many claims regarding incidents of tug and barge seperti grounding dan seperti antara lain grounding, collision ya. So the problem we have is tug ini tidak bisa control tongkang-tongkang yang fully loaded. But seperti industri yang saya bilang tadi, dalam warranty kami juga harus lakukan mitigasi seperti most important thing is captain harus understand kekurangan ataupun limitation tug yang dipakai ini kena kurang horsepower. Mitigasi apa yang bisa dilakukan seperti kami dapati sering begitu coasting dan arusnya kuat, bukan tak yang tarik tongkang pak, tongkang yang tarik pak, tongkang yang tarik dia ada way round ya, dia ada way round ya. Nah, mitigasinya apa? Ya kalau coasting janganlah terlalu mepet ke darat pak ya. Nah itu antara lain, dan juga kalau lihat ada traffic yang lain, menjauhlah, menjauh. Tapi yang sering kami dengar, aduh Cap, kalau kita tidak mepet ke darat, tidak ada sinyal nih. Very interesting actually hal ini. Kerana kita sebagai end user of this marine industry, kalau kita mau dibilang ini ya, ini tak tidak kuat, jadi harus diganti semua ini. Saya tidak mungkin ya. Jadi yang kami usahakan kepada pada owner is mitigasi lah. Duduk and sit with your master and let them know that limitation apa yang mereka hadapi supaya ada kesadaran dan juga mengambil langkah-langkah yang wajar sebagai pelaut ya, ya untuk menghindari kecelakaan. Thank you very much, Captain. Oke, ada lagi mungkin dari Sobat Apari, Ibu dan Bapak sekalian? Apakah masih ada? Oke, wah, dari Pak Dede Muhammad Dewantara. Nama saya Dede Dewantara dari Mars. Ingin bertanya, kira-kira apa saja tantangan dan risiko yang dihadapi oleh industri project cargo insurance di masa depan, seperti perubahan iklim, regulasi, dan teknologi? Wah, berat nih pertanyaannya nih, Pak Ali ya. Dan juga ada pertanyaan kedua, dan juga bagaimana cara menentukan nilai pertanggungan dan durasi polis untuk project cargo insurance? Wah, kita sudah agak melebar dari Thomas menjadi coverage sedikit, Pak. Silakan Pak Ali kalau tidak keberatan, Pak. Oke, boleh. Ya, silakan, Pak. Saya coba jawab, Pak. Iya. Saya mulai dari yang pertanyaan yang di second line ya. Yang kedua. Ya kalau dari nilai pertanggungannya mungkin ya jelas dari berapa nilai barang-barang yang akan ditransport ya, nilai kontrak proyek itu sendiri biasanya sama persis dengan sum insured tersebut. Kemudian dari durasinya sama juga, biasanya mirroring dari
proyek itu sendiri ya, apakah 12 bulan, 24, 36, bisa lebih mungkin tergantung proyeknya sekomplek apa, sebesar apa, mengikuti seperti itu. Mungkin balik ke pertanyaan yang awal, kalau untuk ke depan ya jelas climate change ini kita sudah mulai lihat ya di berbagai penjuru dunia, saya rasa ya perubahan iklim sudah terjadi. Jelas ini akan mempengaruhi terutama untuk pengiriman kargo ya, terutama dalam laut ya, tidak hanya laut, bahkan mungkin juga dari perjalanan darat, terkait katakanlah banjir flood, banjir bandang flash flood, atau mungkin earthquake seperti apa, apalagi negara kita ya termasuk rentan dari sisi act of God ya. Jadi ini saya rasa sangat-sangat berpengaruh ya. Belum ada ini sih, setahu saya juga belum ada bagaimana harus terkait terms and conditionnya terkait climate change, tapi ya pastinya semua wait and see ya, seperti apa ini akan affect ke depannya. Regulasi juga setahu saya belum ada, dan ya mungkin teknologi gitu. Itu kalau dari saya Pak. Ya. Masih banyak Pak Ali. Jadi kalau untuk nilai pertanggungan sama durasi itu berarti dari apa, dari pihak tertanggung ya, berarti mengikuti dari nilai pertanggungan dari tertanggung dan dari proyek itu sendiri dan juga durasi dari proyek itu sendiri gitu. Iya, betul Pak. Nanti khusus itu untuk yang section 1 ya, untuk yang transitnya nanti untuk yang setahu saya untuk yang delay startup ya akan berpengaruh dari berapa lama itu akan kalau terjadi kerugian di section 1-nya. Berapa lama dan berapa hari, biasanya ada deductible-nya untuk dalam time excess seperti itu, Pak. Mungkin next session kita akan bahas itu ya, DSU coverage ya, spesial nih Pak Dede nih, jadi untuk next session nih. Jadi kan kita sekarang bicara toilet survey ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Sobat Avaris sekalian? Oke, dari Bapak Muhammad Nur ya. Dalam marine cargo, pemilik kargo ada perjanjian antara pengangkut bahwa ongkos angkut termasuk asuransi marine cargo. Apakah forwarder bisa mengasuransikannya dengan marine cargo bukan freight forwarder liability? Nah, jadi ini apa, freight forwarder mau mengasuransikan marine cargonya nih Pak Ali gitu kan, apa namanya? Back to the answering question ya. So, apakah ini suatu hal yang mungkin, apakah itu juga within affected dari asuransi atau gimana Pak? Silakan Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, ini menarik nih Pak, karena mungkin di market mungkin mudah-mudahan sama ya, tapi saya rasa saya pernah tangkap masalah ini. Bisa terjadi ada dua pendapat nih Pak, karena kalau dari kami sih, silakan. Selama itu forwarders, title of the goods tidak akan pindah Pak dari cargo owner kepada forwarders. Itu yang saya pahami ya Pak ya. Artinya selama dia tidak memiliki ownership title of the goods secara marine cargo, dia tidak bisa mengasuransikan marine cargonya ya, unless ya tadi yang disebutkan ya, dia hanya bisa mengasuransikan liability-nya karena barang tersebut ada dalam care, custody and control-nya si forwarders. Tapi mungkin di faktanya mungkin ada 1-2 yang bisa ya mengcover it. Itu saya mungkin tidak bisa jawab ya. Tapi kalau dari kami ada hal-hal di mana forwarders boleh mengasuransikan marine cargonya, tapi dengan catatan itu adalah on behalf kalau dari kami Pak. On behalf artinya dipastikan, yang pertama dipastikan bahwa pemilik barang itu tidak mengcover marine cargonya sendiri, tapi meminta forwardernya sebagai konsultannya mereka tidak hanya mengirimkan barang tapi juga mengasuransikan barang itu sendiri dalam bentuk marine cargo. Jadi sudah ada permintaan dari pemilik barang dan tidak ada, dipastikan tidak ada double insurance di marine cargonya. Kemudian karena on behalf maka
kami tetap kami memperbolehkan situasi ini di cover di kargo marine cargo, tapi kemudian apabila terjadi adanya klaim, maka secara ini pakemnya adalah bahwa pembayaran klaimnya tetap akan diberikan kepada pemilik barang sebagai pemilik barang pada saat loss, ya, karena marine cargo kan seperti itu, Pak, setahu saya, Pak, ya, sudah jelas di polis dan di English law-nya bahwa siapa yang bisa meminta penggantian adalah pada saat loss harus bisa membuktikan bahwa barang itu ya miliknya, dan selama pengiriman tidak akan pernah pindah pemilikan barang itu dari cargo owner kepada forwarder, seperti itu, Pak. Ya. Jadi pada intinya bisa ya pemilik muatan itu dia mengasuransikan muatannya melalui perusahaan freight forwarder sepanjang itu adalah on behalf. On behalf. Tetap dia yang punya, tapi itu on behalf of dari pemilik muatan. Jadi itu bisa baca-baca. Terus ya yang kedua, kalaupun terkait dengan freight forwarder liability, berarti kalaupun dia mau mau menuntut pihak forwarder, berarti kan itu mengacu kepada STC-nya, karena standar terms and conditions, yes, antara betul. Pihak forwarder dengan pihak cargo owner, yang mana tuh mungkin barangnya beda ya, beda harga ya, mungkin gas senilai barangnya, tapi ada limitasinya gitu, demikian, Pak Ali. Betul, kira-kira. Betul, Pak. Ada di, biasanya ada di STC atau Bill of Lading ya, di bagian belakang itu, sudah jelas. Meskipun mungkin di faktanya di lapangan, forwarder siap mengganti full, Pak. Ya, mungkin forwarder ganti full, itu kan sifatnya komersial ya, cuma kalau kita bicara asuransi yang legal liability, berarti tetap ngacu kepada itu ya, standar terms and conditions antara forwarder company dengan pihak cargo owner, ya, Pak Ali. Betul, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak Ali, ya. Apakah masih ada dari Sobat Apari, ibu dan bapak sekalian? Ada nih, Pak. Dari Pak Daman Waruwu. Apakah metodenil punya risk rating related to the most probable causes of loss, khususnya transportasi tug and barges, kan? Apa namanya? Major loss in tug and barges, ya. So, gimana, Cap? Mungkin mungkin kalau di Kalimantan kan sering itu kandas tuh, Cap. Kandas, yeah. Nabrak jembatan, nabrak apa, nabrak rumah penduduk gitu kan. itu kan kalau, nggak tahu kalau dari sisi captain gimana kan, yeah. secara lihat nanti. Ya, yeah, seperti saya bilang tadi, recently kita sudah risk management program ya, untuk satu perusahaan yang punya lumayan banyak tug and barge. Yang kami dapati is mainly bullet pull tug. Kedua is bridging, kena kapal-kapal tug ini yang kecil ini, basically a non-conventional vessel, Pak, ya. Kalau yang atas 500 GT itu jelas ketentuan apa sertifikat yang harus ada, apa sistem yang harus ada. Tapi yang di mana bawah 500 GT ini diserahkan ke kewenangan ataupun kebijaksanaan owner untuk memenuhi industry practice. Antara yang kami, hambatan yang kami terima is plan maintenance yang tidak dijalankan dari atau diinisiat dari awak kapal. Plan maintenance ini juga lebih dikontrol sama manajemen di darat, ya. Dan juga expertise dari perusahaan-perusahaan tug and barge biasa jauh kemampuannya compared to ocean going vessel, ya. But dari satu sisi lain juga, baru belakangan ini I did one tug and barge, kualitinya juga bagus. But umumnya yang kami dapati is hardware, the tugboat bolat pul kurang, plan maintenance untuk mesin-mesin tidak terlaksanakan. Kena yang memantau itu mungkin kurang experience dalam hal-hal seperti ini. Sertifikat juga apa juga dipegang di darat. Jadi yang di kapal itu tinggal istilahnya tu operator aja, Pak. Bukan kalau kita belayar dulu.
kita yang operatornya, kita yang repair, kita yang segala-galanya cuma dipantau dari darat. But itulah challenge-nya itu di tug and barge, di bullet pool dan juga hal seperti peta. Peta kalau di laut, alhamdulillah mungkin BPI bisa merangkumi, tapi begitu sungai udah ke atas-atasnya sudah saya dua minggu kemarin saya di Banjarmasin. Peta hanya cover sampai ke Sungai Barito tuh sampai ke Banjarmasin. Nah, sementara Sungai Barito jauh ke atasnya lagi, Pak ya. Enggak ada peta, Pak. Serius enggak ada peta. Ancang peta. Iya. Dari perusahaan yang saya kerjakan ini, mereka they have been in the industry for so long di tempat ya. Itu tiap-tiap tikungan itu ada satu sketch. Ada satu sketch. Jadi sketch ini diturun dari satu generasi ke generasi, disimpan, dikatalogkan, kemudian dikasih ke tiap-tiap kapal. Nah, itu dari situ. Yeah. Kalau ada kejadian. Okay. Dari situ. Thank you, Captain. So, back to that question about the scaling of the probability. Yeah. I read your report in the past that in the your one of your risk management program report that you classified the loss between the P1, P2, and P3. Probability 1, probability 2, okay, and probability 2. So, what are the differences between P1, P2, okay, and P3? Maybe that can answer that, right, that the scaling, the scaling. Yeah, P1, P2, P3, basically what we do is we recommend time scale for this to the underwriters and to the ship owners. But at the end of the day, this is like we said, it's not satu yang wajib yang ditentukan oleh government ataupun pihak tertentu. These are all recommendation. Seperti kalau P1 is istilahnya tu high risk. Kalau menurut kami tu something like high risk seharusnya dikerjakan sebelum kapal berangkat dari pelabuhan, Pak ya. Contoh seperti apa juga yang bisa bersangkutan sama flag state yang bisa ditahan ataupun port state control. Jadi hal-hal seperti watertight integrity of the vessel ataupun the integrity of the main engine, ini semua harus dikerjakan sebelum kapal berangkat. Dan kemudian P2 mungkin sesuatu yang butuh waktu, contoh seperti kalau kapal beroperasi di timur, yang sering beroperasi di timur, mungkin barang-barang spare yang perlu disampaikan dari satu area ke satu area yang lain, ataupun services seperti maintenance of contoh seperti simple things like life raft lah ya, di mana mungkin service di area itu kurang is not many services yang bisa dapat, dan juga transportasi untuk barang-barang ini. This one can be up to 6 months or 3 months. Tergantung operasi kapal. Dan yang P3 is basically sesuatu yang harus dikerjakan during the dry docking, sama ada intermediate ataupun special survey. Okay. Okay. Thank you very much, Captain. Ya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya dari pihak Sobat Apari, Ibu dan Bapak. Mungkin satu dari saya, Cap. Mungkin yang paling sering nih, Cap, apa namanya, sering banget tuh underwriter tuh ya, maksudnya beda sama broker ya, suka banget nyamtunin warranted single tow only gitu kan. Warranted single tow only, apa namanya, apa sih itu maksudnya, apa sih gitu kan. Dan juga kenapa sih double tow itu kok dianggap lebih riskan dibandingkan single tow gitu kan. Apa sih faktor-faktor yang buat, apa sih, kenapa sih kok anda tuh jadi alergi sama double tow itu kan. Mungkin kita bisa sharing tuh, apa namanya, resikonya atau point of view dari pihak apa, okay, namanya surveyor, Cap, silakan, okay, Cap. Single tow seperti kita tahu simple lah ya, tow lain dari kapal, bridle, satu tongkang, tarik di control. Kalau double tow ada dua cara. Satu is tandem, dalam arti kata dari satu tali atau dua tali tongkang sebelah-sebelah, side by side. And the other one is tow tongkang, belakangnya ada lagi. Ada satu lagi. Ada misalnya dua tow line, satu pendek sedikit, satu panjang sedikit. Jadi separate.
Nah, kalau kita lihat dari visualization ya, kalau narik tandem tow pasti akan jadi satu kontak, ya, dan akan menyebabkan kerusakan ke structural condition of the vessel. Nah, itu concern yang dari underwriters, hal-hal seperti itu. Dan satu sisi lagi, kalau if you do double tow yang depan belakang, nah untuk control ini pak, untuk maneuvering sulit sekali pak. Mungkin kalau kita maneuver tongkang yang depan lepas, yang di belakang sangkut. Nah itu kendala itu basically is more on maneuvering difficulties pak. Thank you, Cap. Kok dari akhir-akhir gimana nih pendapatnya? Kenapa kok suka banget sih nerapin apa excluding double tow nih Pak Ali nih? Ya, kami pastinya berasal dari ini ya Pak, yang dijelaskan Cap Iqbal tadi ya. Ya, jelas tadi dijelaskan bahwa memang lebih sulit untuk yang di luar dari yang single tow, bahkan mungkin bisa lebih dari dua itu ya. Iya, benar. Itu lebih tinggi lagi resikonya mungkin ya. Yang seperti ini ya jelas otomatis kami ya mencoba tidak involve di situ Pak gitu. Oke. luar dari industry practice lah. Lebih ke commercial gains lah ya. Satu lagi mana penarik kan ada kadang-kadang ada wet tow sama dry tow ya. Dry transport. Iya, itu mungkin Greg Cap, apa sih bedanya wet tow sama dry tow? Cap, apa tuh? Dan juga apa sih beda resikonya? Pertama beda definisinya sama beda apa sih beda resikonya? Yeah. Mana yang lebih berisiko wet tow atau dry tow? Cap, mungkin dari sisi Captain. Itu wet tow dan satu lagi sebenarnya dry transport sih. Kalau wet tow risikonya itulah normally kalau terlalu jauh ya. Contoh we are doing one job yang dari Balikpapan ke Malaysia South China Sea, kena kondisi laut, kena mungkin kondisi laut mungkin tidak sesuai untuk towing, lebih sesuai untuk di loading offloading ke KV lift vessel dan dipindah ke tempat. But masalahnya kalau dry transport ini kapal-kapal ini sangat sangat terbatas pak ya, sangat sedikit sekali. Jadi schedulingnya harus bagus. Biasa untuk chartering kapal-kapal gini makan waktu setahun baru bisa dapat bookingnya. Nah sementara itu oil and gas industry lagi pesat, so kontrak yang dikejarkan sering tukar ganti cepat. Kalau kami lebih nyaman sebenarnya tuh dry transport lebih enak. Wet tow ada beberapa faktor yang susah yang atau sulit yang kami kontrol seperti condition of weather segala macam. Oke, okay. Thank you Cap. Kalau dari sisi underwriter nih Pak Ali ini kan apa namanya wet tow, dry tow nih apa namanya apa nih penafik underwriter nih Pak Ali kan? Apakah terus kalau dari ratingnya apakah rating wet tow lebih tinggi dibandingkan dry tow atau gimana nih dari sisi underwriter? Silakan Pak. Saya sih belum pernah ada pengalaman ya Pak, tapi saya rasa saya sejalan dengan yang dijelaskan kayak Iqbal ya. Karena kan wet tow ini berarti mungkin barang-barangnya juga tertentu ya Pak ya, mungkin terkait rig ini ya, yang dia langsung ditarik gitu ya. Ya jelas dari sisi kami sebagai underwriter, kami lebih firm gitu ya, kalau itu memang dibawa, dimuat di carrying vessel gitu ya, sehingga istilahnya tadi dry transport gitu. Kalau untuk kondisi dan segala macam, bahkan mungkin setahu saya bisa jadi underwriter malah mengeksklud itu Pak, untuk under wet tow-nya itu Pak, malah sama sekali tidak mau involve di situ ya. Meskipun mungkin dari sisi tertanggung ya, apabila itu harus dry transport atau dry tow, ya itu akan mungkin extra cost buat tertanggung, ya. Begitu Pak. Nah kalau saya bisa tambah lagi Pak, kadang-kadang project cargo itu barang sensitif Pak. I think lebih jauh perjalanan tow dengan motion kapal bisa akan juga jadi satu kerusakan ataupun defect ke kargo. Kargonya itu ya. Ya.
Baik, terima kasih banyak Cap Iqbal, Pak Ali atas penjelasannya yang luar biasa. Jadi mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Sobat Apari. Jadi moga-moga sharing session sore hari ini bermanfaat bagi Sobat Apari sekalian dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan juga dalam melakukan komunikasi dan juga negosiasi serta konsultasi dengan pihak klien sehubungan dengan peran kita sebagai pelang asuransi. Sekali lagi saya ingatkan tadi mau pesan pesan dari panitia. Karena ini sudah di akhir tahun agar para member APARI melengkapi SKP. SKP-nya karena sudah menjelang akhir tahun. Dan juga untuk sesi berikutnya untuk SME adalah untuk SME Engineering untuk topik Exploring the Risk of Construction Insurance Delay in Completion yang menurut rencana akan dilakukan di bulan Desember, bulan depan, tanggal 14 Desember, hari Kamis. Dan juga teman-teman Sobat APARI, jangan lupa untuk selalu mengikuti follow Instagram APARI, yaitu APARI Publikasi, untuk memantau dan update tentang kegiatan-kegiatan terbaru atau terkini dari APARI. Demikian kami sampaikan dari kami, saya Farhan Haryanto, Pak Ali Trisno dan juga Cap Iqbal. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita bambang nih, ketua Apari. Kamu, Cap. Tahun APARI. Harapannya APARI selalu dapat menjaga amanah untuk menjalankan visi dan misi yang dijalankan kepada kami. Sambil tentunya tetap eksplor untuk adaptasi terhadap perkembangan dan perubahan yang cepat di dunia ini ya. Sesuai tema kita jadi, menginspirasi hari ini, membentuk esok hari. Seminar ini akan menghadirkan narasumber yang mewakili para pemangku kepentingan atau stakeholders, yaitu dari instansi-instansi pemerintah, perwakilan manufaktur kendaraan listrik, dan pemerhati otomotif nasional. Adapun topik yang akan diangkat mengenai transformasi transportasi, tantangan dan prospek kendaraan listrik. Pada saat ini jumlah kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU terus meningkat. Tujuannya apa? Pertama adalah peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi. Kendaraan listrik itu harus dimulai oleh kementerian dan lembaga. Itu harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Ini loh, pemerintah tuh sudah memakai kendaraan operasional supaya masyarakat juga tergerak. Jadi kita semua tahu bahwa saat ini itu memang era mobil listrik sesuai dengan tren otomotif global. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu ada program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengguna EV itu khawatir terkait dengan ketidaktersediaan charging station di beberapa tempat. Kami sampaikan bahwa dari 622 SPKLU kami yang sudah terpasang di seluruh Indonesia,
baru 246 yang sudah didatangi mobil, Pak. Untuk masalah transportasi itu merupakan masalah yang besar. Tentunya kalau kita bicara elektrifikasi kan harus combine stakeholders ya. Sampai saat ini memang penggunaan kendaraan listrik ini baru dilakukan belum heavy gitu ya penggunaannya. Ke Jakarta Theater di pagi hari. Cakep. Berangkatnya naik LRT, turunnya di stasiun. Selamat datang Sobat Apari di acara wisuda dan tasyakuran Apari 30 tahun. Luar biasa, boleh banget tepuk tangannya. Selamat datang di acara hari ini, acara wisuda Akbar dan tasyakuran Apari ke-30 tahun. Bahwa wisudawan Apari saat ini semakin memiliki value. Artinya, setelah Anda lulus dari pendidikan Apari, maka kualifikasi keahlian Anda diharapkan memang telah meningkat. Sehingga dapat menjalankan peran sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang kita. Dan tugas BSAKP yaitu bertugas untuk merumuskan, memelihara, dan membina pelaksanaan profesionalitas anggota. Selamat ulang tahun, Apari yang ke-30. Semoga semakin jaya dan terus berkontribusi dalam memajukan industri pialang asuransi dan reasuransi dengan mencetak ahli-ahli pialang asuransi yang mumpuni. Tiga, dua, satu. Di 30 tahun lalu bahwa Apari akan berkembang secara demikian pesatnya. Semoga Apari makin berkembang, makin maju, makin bermanfaat untuk industri, masyarakat. Jadi mudah-mudahan industri asuransi mungkin agak lagi susah-susah Pak, tapi pialang asuransi selalu terus maju. Sukses Apari, maju terus! Kesan-kesannya mengikuti studi Apari ini sangat cukup menantang, terutama untuk bagaimana kita mengorbankan waktu kerja untuk bisa mengikuti jadwal kuliah ini. Selama mengikuti program PSKD ini, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, mendapatkan teman yang baru, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari para-para ahli yang ada di Apari. Kesan-kesan saya untuk Apari selama belajar menjalani pendidikan di sini itu sangat baik ya, terutama di masa pandemi pun ternyata Apari bisa memfasilitasi pembelajaran yang bukan hanya berjalan gitu, tapi juga tetap bermanfaat, yang ilmunya juga tetap bisa diterima dengan baik oleh kita para peserta, dan
kita appreciate sekali dengan inovasi pembelajaran yang diberikan oleh APARI. Terima kasih atas program CIB yang membina insan asuransi untuk menjadi lebih profesional dengan pendidikan yang komprehensif mulai dari AAPAI, APAI, CIB. Oh, snowman, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Selamat datang di perayaan hari ulang tahun APARI yang ke-30 tahun. Luar biasa. Menginspirasi hari ini, membentuk esok hari. Selamat buat yang baru selesai wisuda ya. Semoga semakin bermanfaat dan APARI makin memberi impact kepada negeri kita tercinta. Amin. Selamat malam dan terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Bambang Suseno selaku Ketua Umum APARI. Ini adalah hari ulang tahun yang ke-30. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk APARI yang ke-30. Tentunya semakin semangat. Jadi mudah-mudahan emang semangat buat kita untuk selalu melangkah ke depan seperti juga APARI yang akan berlari lagi ke depannya semakin lama, semakin kencang, semakin berjaya. Kecil yang berangan untuk merubah.